Satu, dua, tiga. Halo, Kak Cibiani. Wah, halo. Halo, Kak Cibiani. Halo. Boleh disapa dulu, kenalan dulu nih sama temen. Aduh. Boleh. Halo semuanya, Cibiani di sini. Wih, akhirnya ya. Boleh Jiko, kita udah biasa kita Jiko ya, opening kita Jiko. Oke, siap-siap ya, 1, 2, 3. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Halo, Kak Fioni. Halo, halo, halo. Halo. Gimana kabarnya? Sehat puji Tuhan. Senantiasa sehat selalu. Gimana nih perjalanan dari mana tadi? Aku dari rumah langsung ke Batuan. Oh, gimana tuh perjalanannya? Perjalanannya tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh ya? Aku. Ya, maka tadi aku langsung buru-buru siap-siap langsung ke sini aja. Oh, gitu. Ya, acara ya? Enggak sih, agak jauh kok jalan kaki. Jadi kayak... Dan kayak nyampe ya, agak mikir ya, Kak, kalau jalan kaki ya. Betul. Iya, tidak sedekat itu tadi ya. Kita bakal seru-seruan bareng sama Kak Fioni. Okay, yeah. Kita bakal ngabuburit bareng selama 2 jam. Sampai jam 6 pastinya. Jadi kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal mungkin akan ada challenge seperti biasa. Persiapkan. I love challenge. Keren. Ya. Kita juga bakal spill produk pastinya yang bakal kita review satu persatu bersama Kak Fioni hari ini. Jadi kita bakal live bersama Kak Fioni selama 2 jam sampai jam 6 sore hari ini ya. Gitu. Ya mungkin buat awal-awal kita mau review yang dipakai sama Kak Fioni. Boleh ya, boleh. Boleh banget. Boleh agak maju aja. Boleh agak maju aja diliatin tuh untuk detailnya ya. Tuh. Detailnya. Oh, edisi Jepang. Jepang edition guys. Kok kakak mana tadi? Jiko tadi kamu ya? Jalan. Oh, gimana? Seperti simfoni. Seperti simfoni. Betul. Boleh. Guys. Tahun berapa tuh? Ini adalah Japan edition. Lagi dipakai sama Kak Fioninya ya. Buat yang mau cekat tuh boleh banget. Iya, Kak. 77. 77 guys. 77. Boleh banget. Apa gimana, Pak? Terima Fion tapi jangan langsung ganti pose. Di hold dulu. Oke. Dari belakang ya. Oke, boleh. Pose ya. 1 2 3. 1 2 3. Ha. Yes. 1 2 3. Keren kan ini? Oke. 1 2 3. Yeay. Ada apa tuh, Kak? Ada di atas 77 ya, guys. Yang dipakai, ya. Ada gambarnya. Ada gambar. Gambar macan. Ya, tuh. Dia ada gambar macannya, tuh. Ini buat kalian tuh kalau mau langsung di-check out atau langsung di-check out ya. Langsung di-check out ya, guys. Bakal ada eksklusif hadiah pastinya seperti biasa ya. Jadi itu only di dunia. Ya, kita enggak main lagi Indonesia, kita udah main dunia, worldwide. Di dunia. Ah, apa ini? Itu apa tadi? Apaan tuh? Tadi biasa apa ya? Kalau ada tiba-tiba ada yang ngasih. Oh gitu. Ya, makasih orang baik. Oh, makasih orang baik. Maaf aku enggak lupa. Aku belum pernah live di sini ya. Ini pertama kali. Iya. Mohon maaf saya masih agak norak-norak gitu ya. Oh gitu. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Jangan lupa check out ya. Oke. Nih, jadi buat hari ini tuh kita bakal ada juga untuk top spender seperti biasa nih, Kak. Kalau yang belanjanya paling banyak di jam 4 sampai jam 6 live sama Kak Fioninya itu bakal dapat hadiah. Betul. Produk yang dipakai akan ditantangin. Betul. Coba kita tanda tangan dulu ya. Betul. Oh. Boleh mungkin kita langsung tanda tangan aja. Ini sebuah bukti penanda tanganan ya, guys. Oke. Kita lihat. Sebesar apa ya terserah. Terserah. Mau dibikin sebesar mungkin pun bisa. Segini banget. Boleh. Oke, coba ya. Love. Fioni. Fioni. JKT48. Iya. Wow, itu udah ya, kita udah tantangan. Mungkin boleh nih dia pegang sama pavionnya langsung ya. Boleh, terima kasih. Ini pavion tertinggi ya, guys. Kalian tahu kan siapa tinggi terpadu. Bener banget. Udah ada tantangannya, bisa kapalan lagi sama Kak Fioni. Betul, ya. Sama lah.
jadi, sama. Jadi caranya tuh gampang banget, cukup check out sebanyak mungkin, sebanyak mungkin di jam 4 sampai jam 6 dan termasuk yang produk ini juga. Jadi harus ada check out ini juga. 77 ya. 77 buat kalian kalau mau langsung di check out. 77 dan pemenang tertinggi kalian dapat kau jaket yang ada tanda tangannya Kavion. Bener banget, ada yang tanpa diundi. Jadi kita benar-benar ya, tanpa diundi ya. Jadi buat kan kalau mau langsung di check out dan payment sebanyak mungkin. Karena kita juga bakal nge-spill dan mungkin nanya untuk referensi outfit dan lain-lain. Mungkin bisa kalian keep dulu sudah di ujung ya tuh. Betul. Biar bisa dapetin ini tanpa diundi. Tanpa diundi. Siapapun bisa mendapatkannya. Bener banget. Betul, yang punya banyak sebanyak-banyaknya ya. Jadi buat kalian tuh kalau mau boleh langsung di check out dan ditungguin, nanti kita juga ada harga-harga murah nih kan. Betul. Ada yang di harga 100 ribuan aja. 100 ribuan aja udah. Betul, bisa belanja banyak banget ya. Jadi buat kalian tuh kalau mau boleh langsung di check out dan payment atau 77 yang dipake sama Kavion. Kita panggilnya Kavionnya apa? Cepio ya. Oh, Cepio juga boleh, biar ya, lebih akrab ya. Cepio bisa bahasa Jepang ya. Iya, Cepio masih belajar juga ya. Boleh dong. Jikonya pake bahasa Jepang. Ini banyak yang komen Jiko. Oh gitu kah? Iya betul. Oh iya, dapet apa tuh? Cermin. Oh, maca dulu kan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Irasaimase. Arigato orang baik. Boleh. どうぞよろしくお願いします。可愛い可愛い可愛い可愛い可愛い。Kayak orang Jepang asli ya, bener. Apa kamu belajar? Tonasinya, kayak aksennya ya, bener kayak Jepang banget. Terima kasih. Jawab kak, agak beda ya. Beda ya. Kawaii kak. Ya, kita boleh nggak disapa tapi pakai bahasa Jepang nih? Oh, oke. Oke. Boleh. Salah kak. Minasan konbanwa. Ima wa nani shite iru no? Genki desu ka? Sehatnya guys. Kawaii banget ya. Kalau kemarin mereka bilang bahasa Inggris, sekarang bahasa Jepang. Iya, bahasa Jepang. Gak bisa bahasa Jepang ya. Ya apa? Keren banget ya tadi, kalau udah disapa. Udah juga bahasa Jepang. Wajib nanti disapa. Wajib nanti disapa sih, parah banget. Kalau enggak ya, tuh. Buat kalian udah disapa, udah di apa? Udah perkenalan, udah Jiko juga tadi ya. Kita lanjut lagi ya, nge-spill nih. Nge-spill produk mungkin ya nih. Jadi buat kalian kalau mau beli boleh banget langsung dicek aja di atas, banyak banget udah masuk 100. Banyak banget ada 100 produk ya buat kalian tuh kalau mau langsung di check out the payment. Mungkin kita mulai dari Shanghai dulu kali ya. Shanghai. Nah, warna putih aja kalian nih, warna putih tuh. Kita juga ada Shanghai. Mungkin boleh di review sama Cepio langsung. Boleh. Ini modelnya bagus banget ya. Oh iya benar, kita suruh Cepio jualan ya. Saya suka jualan. Oke. Menurut aku ini adalah pas banget untuk momen saat ini. Karena momen sekarang kan udah mau lebaran ya. Ini tuh kayak baju lebaran nebel banget gitu. Lebaran nebel. Pasti nih ya, nanti kalau misalnya kalian ke rumah keluarga pakai baju ini nanti bilang kayak, "Ah, kamu kok keren banget sih hari ini?" gitu. Keren banget. Iya. Nah, warnanya tuh ada banyak banget. Banyak banget. Oh iya ya. Banyak varian. Banyak varian. Ada yang sama. Kalau ini pakai sama hostnya. Oh iya. Halo. Aku pakai yang warna emerald ya. Ini aku pakai warna emeraldnya. Bagus banget. Iya, dia tuh enggak. Iya. Betul, netral juga jadi pakai celana apapun tuh bisa gitu ya. Bener banget pastinya. Jadi nggak pusing ya lebaran mau pakai outfit apa nih, aja kemejanya. Terus celananya pun kita juga ada, kita ada blue pants, ada chino pants, ada jogger, banyak banget pilihannya ya. Tuh. Pas banget nih hari pas ini. Banget, pas pastinya. Banget pastinya. Makanya buat kalian masih bingung nih mau cekot apa buat lebaran, ini kalian pantengin deh. Pantengin deh. Tuh. Live ini ya. Karena saatnya guys. Kita live bareng Kavionnya, kan bareng Cepio sama 2 jam. Cepio ya. Tuh. 2 jam. 2 jam 6. Kapan lagi tuh kita ngabuburit ya bersama Cepio. Iyo buat hari ini. Tuh, langsung aja check out untuk etalase yang sudah dipin tadi ya. Etalase nomor 45.
Nomor 45. Langsung di check out dan di payment aja. Kita free ongkir loh. Bener banget, free ongkir. Dari Sabang sampai Merauke. Bener banget, ini ada komen mau CU kakaknya. Jangan, gimana, gimana? Beli baju lagi di Setelah Hijau. Bener banget, mending yang dipakai aja lah. Iya, CPU-nya ya. Cuma yang ini dan ini. Gitu ya. Banget ya. Kalau mau boleh banget langsung di check out dan di payment aja buat kalian ya. Katanya ada yang komen mode SR dong, mode iya, jangan malu-malu coba. Iya, jangan malu-malu. Waduh. Lepaskan gimana saja. Ya, guys? Ada orang. Agak beda, guys. Gak bisa seperti itu. Ini adalah kita beda tema ya, karena ini adalah ada tema aja ya, kita harus ya, menyesuaikan, menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Jangan malu-malu kata. Malu-malu jaim ya. Enggak apa guys. Enggak guys, kita harus membangun image yang bagus di awal pertemuan ya. Enggak boleh kayak gitu guys, kan enggak boleh spill-spill aku kayak gitu loh. Udah mulai keluar sedikit ya. Udah mulai kepancing sedikit. Calm down, calm down. Oke, kita lanjut lagi mungkin. Kita lanjut lagi. Boleh. Nomor 19. Boleh, ada apa tuh 19? Boleh, t-shirt warna green. Go yang warna-warna hijau-hijau neon ya. Oh my god, ini kayak kira-kira kalau pakai itu ke teater kena notice enggak ya? Notice sih, karena ini kan warnanya bisa memantulkan cahaya. Oh, iya. Dari cahaya itu bisa terpantulkan. Mungkin ini bisa buat jadi outfit kan nonton teater ya? Bisa banget, bisa banget. Pasti bakal di notice sama Cipio ya. Betul. Kalau misalnya yang tinggalnya jauh nanti kalau misalnya beli ini didoain bisa datang ke teater. Betul banget. Itu untuk di teater ada di bagian depan tuh. Oh iya ini. Ada di bagian depan. Erigo-nya Erigo gitu ya, HD. Iya, masih polosan banget ya, bebe simple. Iya. Yang suka warnanya rame. Bener. Cocok banget, kalian check out. Coba, Cepio ini kamu tebak harganya berapa? Tebak harga. Harga ya? Tebak harga. Harganya berapa? Kalau misalnya menurut zaman sekarang ya, dilihat zaman sekarang kan kayak suka. Zaman now ya? Zaman now, iya. Kalau bahan kayak gini tuh pasti kayak mahal kalau misalnya zaman sekarang kan? Zaman sekarang. Kalau menurut aku mungkin ini... Bener banget! Oh, belum! Agak belum ya? Ini pasti 200 ribuan ke atas ya? Aduh. Kemahalan. Ah, serius? Cuma 90 ribu. Kalau oh my god. Follow. Kalau follow, kalau follow 80 bisa 80 ribu. Follow guys, jangan main misal. Follow ya, ada harga khusus followers Erigo guys. Banyak tapi ini bagus banget tau, jujur. Jujur, ini bagus banget. Jujur banget. Dari dalam lubuk hati. Ya. Karena kita kan kalau bulan puasa gak boleh bohong ya. Jadi kayak ini gak sebuah kejujuran gitu. Bagus banget guys. Untuk berarti untuk harga. Bukan ya? Jadi apa? Biar bisa merasakan gitu. Biar bangun tadi ya di kosa. Check out guys, langsung di check out. Berarti untuk harga 80.000 itu worth it enggak menurut Cepio? Worth it banget sih, worth it banget. Iya, soalnya warnanya cantik banget, jarang ditemui di mana-mana gitu enggak sih? Warnanya kita banyak banget sebenarnya. Itu warna gizela green. Gimana kak? Gimana kak? Jangan deh kak, jangan malu. Auto seger ini. Auto seger, auto seger. Kayak minum es lemon gitu. Es lemon. Lagi hangat-hangat ya. Sudah dilihat segar dan manis. Wah. Biasa aja. Makasih orang baik. Orang baik. Arigato orang baik. Orang baik ini ya. Bahasa Jepang ya. Next. Oke, kita lanjut lagi. Yang sembilan dipakai Cipio. Ini yang tadi. Cipio. Itu yang dia kata sudah berubah ya, Sai. Coba. Kata sudah berubah, Sai. Kenapa dipanggil Cipio? Karena ini ya. Cici kah? Iya, Cece. Karena di JKT kan banyak kan bocil ya. Aku kan udah dewasa. Bocil. Iya. Karena aku udah dewasa, jadi aku dipanggilnya Cece. Iya, gitu. Berubah lagi. Jadi 82 ya. Di depan kita adalah orang dewasa. Oh iya. Guys. Cepio. Cepio. Cepio ya. Dewasa. Bener banget, sudah dewasa teman-teman ya. Ada yang komen. Si paling dewasa.
Etalase berapa tadi kak? Etalase berapa? Etalase 82. Iya. Sudah mulai sedikit. Etalase ya. Yang tadi itu permulaan guys. Permulaan. Kita baru ketemu jangan langsung reak ya. Kita pelan-pelan dulu. Pelan-pelan baru tuh kelima sejarah. Puncak acaranya ya. Puncak acara. Ini banyak komen mas kelas filsafat, filsafat. Apa nih maksudnya? Iya, jadi di JKT itu ada teater kan, event Ramadan gitu kan. Terus aku tuh ada jadi host satu acara dan jadi cerita itu jadi kayak dosen filsuf gitu, guru besar gitu. Seru banget ya. Iya, seru banget kan. Aku sempat lihat tuh yang ini loh yang Sepio jadi profesor yang kemarin bola kan epic banget yang yang ngomongin kalau toke di Jepang apa tokeke. Betul sih kak. Super super epic banget. Jadi malu aku pulang aja apa ya. Kalau dia harus seperti itu. Kayak lucu banget di Twitter. Oh iya. JKT sama bingung ini anak JKT pelawak apa gimana? Iya kita emang idol berkedok ya. Oh iya pelawak ya, idol, ya. Idol ya. Idol ya. Makasih orang baik. Ada tadi tuh topi. Oh jadi kalau misalnya ada topi terus ngomong makasih orang baik. Enggak juga. Enggak juga. Itu karena itu kayak di gift aja gitu. Oh gitu. Oh ya makasih. Harus mandi ini check out deh, harus check out sih lebih tepatnya kan, harus biar bisa aman. Karena Cepia juga udah pakai tas 82 tuh. 82. Ya, langsung di check out dan di payment aja. Oke, okay, ini kayaknya ada yang lagi cari orang lebaran di tanah 80. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Oh. Ini mirip kayak yang putih tadi ya, tapi ya, ini versi warna yang berbeda. Panjang tapi bahannya sama ya. Bisa hijab friendly. Bisa dong. Hijab friendly, betul banget. Cowok saya bisa banget pakai. Iya, saya cowok nggak cuma cowok, nggak cuma saya bisa, saya cowok bisa pakai ini ya. Terus aku rasa-rasa kayaknya nih kalau pakai baju ini kulitnya jadi bagus cerah gitu loh. Nih, tuh, ya kan? Bukan ilusi. Ilusi bersinar. Iya, ingin bersinar pakai ini guys. Iya, ingin bersinar boleh banget pakai itu ya. Langsung cuman aja di atas 70. Jangan lupa kita ada apa kak? Ada apa tuh? Apa tuh? Oh ada top banner tadi. Terbanyak banner banget. Ada tanda tangannya Cepio tuh guys. Bener banget ya. Tuh. Ya buat kamu yang check out sekarang, payment sekarang. Dan jangan lupa, karena ini kita tidak ada diundi ya. Kita gak ada undi-undian gitu. Jadi emang yang paling banyak beli di jam 4 sampai jam 6 sore live bareng Cepio otomatis bakal mendapatkan. Betul. Ya. Dan yang udah dapat jangan lupa buat datang ke teater buat meet and greet-nya meet juga and ikut. Meet and greet juga. Iya. Kamu yang beli paling banyak gitu. Terus nanti pamerin ke semua orang ya. Pamerin ke semua orang. Tuh. Datang ke teater langsung minotis. Yes, betul. Apalagi auto minotis sih jujurly auto di notice ya. Jujurly literally. Seriously. Seriously. Seriously ya. No lie ya tuh, no lie. Langsung di check out payment aja buat kalian sebanyak mungkin. Karena nanti kita bakal ada harga-harga yang murah nih ya, 100 ribuan. Dan biasanya tuh kalau udah ada harga 100 ribu kita bakal banyak challenge. Bener, buat Cepio, banyak banget challenge. Kita akan jadi ngabers. Ngabers, bisa ngabers. Kita bikin orang Jepangnya menjadi orang Indonesia. Versi Jepang. Versi Jepang. Nihonjin version. Sumpah emang Jepang banget ya mukanya. Oh iya kak, terima kasih banyak. Tapi emang asli Jepang atau keturunan Jepang ada gak? Kakek aku. Oh, pantas ya wajar teman-teman ya. Emang Jepang juga. Nah tuh. Oke lanjut kak, bagian apa tuh? Kita nge-spillnya baju terus ya. Kita ada yang selana juga. Boleh banget. Wah, tinggi banget. Itu ukuran 32 soalnya. Oh, iya. Ukuran 28 paling kecil. Oh, iya. Jangan don't worry ada yang kecil. Don't worry. Don't worry. Don't worry be happy. Ya. Don't worry be happy. Ini boleh tuh. Banget ya bahannya ya. Benar enak banget tuh bahannya. Enak banget jujur. Kedinginan bisa pakai ini guys. Enggak ya? Bisa. Serah kalian. Kalian check out nah itu punya kalian mau dipakai kemana. Betul, setuju. Ya, serah kalian mau pakai gimana. Oke, itu adalah referensi outfit dari Cepio langsung. Ini warnanya netral juga ya, bisa dipakai dengan apapun. Aduh melorot. Ada yang bilang nih katanya pasukan ayam Pio. Ayam Pio. Waduh guys. Apalagi nih sekte apa tuh? Apalagi tuh? Jadi aku tuh pernah bilang kalau aku tuh suka banget sama ayam. I mean aku suka makan ayam gitu. Ayam apapun tuh suka digoreng, dibakar, di
rendam diapain kayak dipanggang di timur diapain pokoknya supaya suka. Jadi aku tuh selalu mengembangkan makan ayam di mana-mana pun. Iya, jadi orang tuh kayak yang ngikutin aku bilang aku tuh pasukan ayamnya Cepio gitu karena aku suka ayam. Berarti aku juga pasukan ayam Cepio. Oh my god. Kemana-mana makannya ayam ayam. Ya. Anggota baru guys. Yeah, anggota baru. Anggota baru guys. Anggota baru. Aku juga dong. Aku pemakan ayam sejati. Oh my god. Pemakan ayam sejati ya. Wah keren banget. Ayam Cepio semuanya. Ayo, nanti kita, kita bikin grup ya. Boleh boleh. Boleh ya. Ntar Cepio jadi leadernya. Iya. Iya, ayam bakar. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ada kantong. Langsung cek. Nomor 30, dia t-shirt. T-shirt. Betul. Ah, ini aku bawa pulang aja deh. Boleh. Bawa aja. Bawa mana aja, pilih aja bawa. Di bawah semua juga apa ya. Di rumah. Lihat di showroom ya guys. Nah guys, etalase nomor 78. Sekalian ya, sekalian. Sekalian. Iya, betul. Semua diimbat ke semua profesi atau iya. Awak, idol, jualan, bentar. Semuanya. Semua. Iya, multi talent. Makasih orang baik. Makasih orang baik. Ya, ada kantongnya, guys. Ada kantongnya. Iya, bisa nyimpan uang di sini, bisa, nyimpan apapun bisa, bisa ya di sini ya. Bisa banget. Ini adem banget lagi ya. Buat latihan kayak enak nih. Wih. Tuh, buat ini ya dipakai sehari-hari di rumah. Bisa. Iya. Di rumah. Nah, atau betul. Mungkin anaknya nongki banget ya tiap hari keluar gitu sampai pengen simpel aja. Iya, apalagi sekarang kan lagi panas banget ya sih Kak. Indonesia tuh panas banget, jadi pagi ini kayak bakal adem sih. Nah benar banget, jadi gak bakal bikin gerah. Iya, bener sangat pendek ya. Bener. Kita tinggali sih, panas banget. Iya, iya banget. Asli. Wah, banget jadi berasa apa cosplay jadi ayam panggang. Ayam panggang. Ayam panggang. Kita jadi ayam panggang. Ini under 100 juga nih. Iya. Harganya sama kayak Go Kill. Kamu kalau lebih kalian kalau misalkan follow itu lebih murah, guys. Bener banget. Terus kalau ada voucher-voucher belanja itu bisa dipakein loh, guys. Jangan lupa dicek itu untuk vouchernya dan dipakai ya. Karena itu bisa dapetin harga yang lebih murah lagi pastinya. Pastinya. BTW, Kapiol ini katanya pernah jadi pohon. Pernah jadi pohon lagi. Banyak yang ternyata. Banyak banget cosplayernya. Ya ampun, ini info-info dari mana? Jadi pohon. Jadi tuh Ramadan tahun lalu kebetulan, kayak satu tahun yang lalu. Jadi JKT tuh punya acara kayak mini drama gitu lah di teater. Iya. Tapi saya gak dapet peran dan dialog apa-apa. Jadi saya cuma menjadi hijau seperti pohon terus berdiri di samping kayak gini. Gitu. Iya berdiri doang gitu. Iya berdiri doang, gak apa-apa sih. Tapi membekas ya, membekas malah. Alhamdulillah. Gak ada dialog malah membekas banget ya sampai tahun depan. Semoga bisa selalu diingat-ingat. Iya karena rata-rata jadi legend ya. Jadi pernah jadi apa lagi? Pernah jadi profesor tadi ya. Profesor. Banyak ya. Banyak sih kalau aku skinnya ya. Tapi yang paling mungkin paling berkesan. Wah ini. Pohon sih. Pohon. Diam ya. Iya, tidak ngobrol, tidak ngomong. Tidak ngobrol, tapi berdiri diam aja. Iya, iya. Memberikan oksigen. Keren banget ya. Tuh, dia benar kayak keren banget tuh. Ya, langsung dicek out payment aja itu yang dipakai. Itu yang dipegang, yang dipegang tuh ada yang pocket series-nya. Pocket. Dan di payment buat kalian semua gitu. Jadi pocong katanya. Jadi pocong ya pernah juga kan. Nah, ya, pernah. Tapi itu Halloween waktu itu bukan Halloween. Ramadan ya. Kenapa jadi pocong? Iya, enggak jadi pocong ya. Enggak jadi vampire lain. Gitu ya atau apa gitu kan. Jadi jadi pramugari. Pramugari atau suster ngesot gitu ya. Iya. Tapi itu lumayan simple kan kalau pocong tuh ya. Jadi kayak enggak ada banyak kayak hati. Tapi bukannya harus loncat-loncat dah. Iya. Iya, kebetulan itu kayak celana gitu Kak. Sebenarnya pocongnya tuh. Jadi kayak kita bisa berjalan. Berjalan. Pocongnya modern ya. Modern. Pocong zaman now. Oke, lanjut ke kelas 53. Ini versi hitamnya. Tadi kan kita kan banyak banget tuh warna-warna lain ya. Jadi minta warna hitam mungkin biar netral. Bener banget. Tuh, boleh banget tuh. Itu tadi juga sama kayak warna putih, cuma ada warna aja kan. Karena emang sebanyak itu warna yang kita punya. Karena emang kita siapkan buat teman-teman semua yang mau lebaran pasti bingung kan outfitnya pengen apa. Terus biasa kalau keluarga tuh kalau lebaran tuh biasa ada tema-tema warnanya. Oh iya bener banget. Tuh, makanya buat kalian tuh coba dicek aja, warnanya benar-benar bervariasi banget ya. Bervariasi untuk acara keluarga, bisa buat ke kondangan juga bisa gak? Bisa banget, jadi after lebaran tuh harus kepake. Iya, gak cuma sekali pake ya. Bener banget, ya gak cuma sekali, jadi dia timeless. Timeless Timeless ya. Jadi buat kalian Timeless
Dan capsule. Tolong aku dicek aja. Ya. Tuh. Keren banget guys itu. Kalian kalau mau boleh banget tuh di check out payment ya. Hostnya banyak ya. Host. Ya hostnya ya langsung di check out dan di payment buat customer. Oh iya, aku anak desain guys. Oh iya, keren banget. Aduh, sangat amat unexpected ya. Multi talent banget ya, bener banyak banget. Kenapa tuh? Kenapa tertarik sama desain? Sebenarnya aku tuh bukan desain grafis, tapi lebih ke ilustrasi. Ilustrasi. Ya, betul-betul. Because aku tuh suka gambar dari kecil, jadi aku ingin menyalurkan apa yang aku suka di bidang yang aku kerjain setiap hari gitu. Mungkin kan aku bisa gambar ini ya kak? Iya bisa ini banget ya, kak. Ya tuh. Kalau gambar masa depan bisa nggak? Waduh, aduh. Itu di tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan ya. Berat. Itu tangan Tuhan kak, jadi mohon maaf gitu mohon tidak maaf. Bisa dikendalikan. Iya ya, di luar kendali saya, ya, luar mohon kendali, maaf ya. Out of control. Janganlah kamu mengadi-ngadi ya. Kalau kan ada request gambar masa depanmu dong Cici gitu. Aduh, tidak bisa ya. Itu kalian tungguin aja. Ya, gitu. Ini giliran ya. Yang dipakai sama CPU tadi atas nomor 82. Mungkin boleh catwalk dulu kali CPU ya dari belakang. Oh, boleh, boleh. Nah, tuh, atas nomor 82 ini pakai CPU tuh size M ya. Kayaknya size M deh guys, atau size S. Apa ya ini size-nya ya? Ini size-nya apa nih, Kak? Size M-nya. M-nya agak sedikit oversize ya, tuh. Oke. Okay. Boleh catwalk dulu. Oke, kita sesi catwalk. Cakep. Wih, belum pasti udah cakep ya. Wede. Versi mundurnya. Versi sampingnya. Versi atas. Jangan gitu tau. Udah mulai keluar ya. Udah mulai keluar nih. Udah mulai nyaman udah, ya. Udah mulai nyaman ya. Udah mulai terbiasa gitu ya. Gitu. Nih ada yang bilang goyang minion Cepio. Gak ada goyang minion. Kok bisa? Goyang minion gimana? Goyang minion. Gak ada goyang minion. Aku juga belum pernah denger ya. Apa ya itu guys? Oh, kita cari kali ya goyang minion kayak gimana. Ya coba ya, kita cari kali ya, kita cari mungkin buat challenge kali ya, goyang minion kita cari ya liburan kalian gak sih? Oh my god, suara minion ya. Gimana ya? Ba 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 ba
nikah lo nikah baba baba nana. Kayaknya yang dabinya, yang dabi suaranya gak sih? Tidak menyangka bahwa beneran bisa. Oh. Deh. Mirip banget ya suara. Oh ini etalase nomor berapa nih? Itu Nakosa. Oh Nakosa, maaf ya. Salah. Mungkin kita minta referensi outfit mungkin buat ngabuburit deh. Ngabuburit? Kalau gitu, coba ngabuburit kan sambil cari-cari jajanan kali ya. Kira-kira pakai apa nih menurut Cepio yang cocok ya? Ini aku boleh pilih dari sini semuanya. Dipilih aja ya, dipilih aja. Kalau mau ke gudang boleh, kita ke gudang. Ya kita ke gudang deh guys. Jangan. Itu take five banget sih jujur. Pilih aja yang mana aja nih. Mungkin kalau ngabuburitnya kemana dulu nih ceritanya? Ngabuburitnya pergi kemana ceritanya? Ngabuburitnya misalnya ke jajan-jajan doang. Jajan-jajan doang. Santai kayak nyari. Ke main-main. Ke jajan-jajan doang. Pokoknya ke pasar-pasar gitu lah. Ke pasar-pasar jajan-jajan yang banyak jualan gitu kan. Misalkan kita kan dari rumah nih ceritanya. Dari rumah ceritanya. Terus kita pakai kaos biasa. Terus mau pergi keluar kan pakai kaos doang tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau ganti baju males juga gitu kan. Iya bener kan, makanya. Jadi kalau aku bakal pilih mungkin kayak hoodie-hoodian gitu kali ya. Hoodie boleh, coba dipilih hoodie-hoodian. Kita suruh Cepio pilih dulu untuk per hoodie-hoodian yang akan banyak banget untuk hoodie-hoodinya teman-teman ya. Jadi buat kalian tuh coba dicek aja, ntar kita coba cek juga boleh. Oh. Wah, warna-warnanya tuh warna koneng ini. Minion. Koneng ya guys. Buat kan kalau mau boleh langsung dicek aja nih. Yeah. Untuk di etalase yang ini ada untuk etalasenya. Bentar aku coba cari tuh ya. Itu yang warnanya, itu yang warna-warna terang, yang light color kalau nggak salah. Koneng. Warna koneng pastinya ya, warna koneng ya. Ntar di barang cihani ya. Oh iya, jangan omak, jangan ini ya guys. Jangan ngadu ya guys. Jangan ngadu ya. No. Ntar pernah briefing aja. Oh iya. Gak, tanda shiny. Shiny ya Ci. Shiny yang mulai. Ini kakaknya apa kak? Aku duluan, aku malah karena briefing ya kayaknya.
Ini ada warna kuningnya. Ini ada warna pink. Pink. Ya tuh, boleh banget. Kenapa pilih ini? Karena ini kan warnanya cerah ya. Terus kalau kita tuh menyambut buka puasa tuh dengan perasaan yang bahagia gitu kan. Kalau kita pakai baju yang cerah tuh otomatis perasaan tuh ikut kayak bersih ya. Walaupun udah perutnya kosong sama beberapa jam gitu, tapi tetap harus ceria gitu ya. Tuh. Harus positive vibe. Bener banget. Nih dipilih pilihannya itu yang nih jadi kita udah dipilihin untuk yang ngaburitnya. Betul. Oke. Nih. Untuk yang ngaburit kita bisa ambil hoodie. Sebenarnya untuk hoodie bisa banyak banget warna. Iya, banyak banget ya. Iya ini. Jadi buat kalian kalau mau boleh banget dicek out warna kuning ya, warna koneng sama warna pink. Ya tuh. Langsung dicek out dan di payment aja teman-teman. Oke, boleh aku pakai lagi. Oke. Jangan lupa ada harga 100.000 nih tuh. Akhirnya kita ada 100.000. Atau udah mulai ya? Udah mulai dari atas 1 sampai nomor berapa tuh Kak? 10. Wah, nomor sampai 10 ya. Harga spesial. Boleh kita spill yang itu tuh. Kita kan tadi udah lihat ke meja. Tuh, harga 100.000. Tuh. Bener-bener 100.000 pok. Tuh. Wah, ini keren banget sih. Kita nomor berapa Kak? Nomor berapa Kak? Nomor 6. Tuh, boleh dilihat-lihatin untuk produknya, desainnya, gambarnya ada apa aja. Jadi di bagian tangannya ada tulisan seperti ini. Ini kan bisa bahasa Jepang. Ini apa nih kata tulisannya? Ini mana ya? Ini nih, di samping tangan sebelah kanan. Kan dia bahasa Jepang tuh. Oh, ini. Agak hidden gem juga ya. Ini. Gak kelihatan. Kebetulan karena saya masih belajar juga ya. Saya cuma bisa baca ini erigo atasnya. Tapi bawahnya saya tidak bisa baca kanji ya kebetulan. Saya akan belajar lagi. Ini apa-apa sih karena di sini erigo apparel. Mungkin. Sebuah cocok logi ya. Cocok logi aja. Cocok logi aja. Ada gambarnya loh guys. Ada gambar. Gambar apa tuh Cepio? Ini gambar kata Vias Naga. Oh, bukan toke ya ini. Tokeku. Bukan. Oh naga. Katak sama naga. Ini ada filosofi apa di balik katak dan naga? Berantem. Oh berantem. Iya. Coba tebak siapa yang menang. Siapa yang menang? Kalian beli dulu ya kalau mau tahu siapa yang menang ya guys. Oke. Kita challenge saja kali ya. Boleh challenge. Boleh challenge saya. Oke, ini kalian tanya dulu. Apa nih? Biasanya tuh, apa tuh? Trend TikTok. Hah? Ada enggak? Untuk dead TikTok yang lagi ngetren tapi belum dibikin, tapi pengen bikin tapi belum bikin, belum publish. Ada enggak kira-kira kepengenan challenge-nya? Ya? Sebenarnya aku tuh cupu banget kalau main TikTok ya. Jadi kayak aku tuh enggak punya, mungkin ada enggak yang bisa direkomendasikan? Oh, kalau rekomendasi kita banyak. Iya, gitu. Iya. Kita udah prepare brutal. Aduh, aku. Aduh, salah ngomong saya. Mereka member JKT lah ya, udah sering dance practice. Iya. Bisa lah kali ya. Bisa kali ya. Boleh yang mana aja nih? Mana aja katanya Kak Renata. Boleh, mana aja? Tanya. Tanya, oke viewersnya. Mau yang mana? Ini ada yang bilang. Funkot Min, Mulyadi, Funkot katanya. Apa tuh? Coba, ayo di komen sebanyak-banyaknya. Kalian pengen challenge apa? Rata-rata kebanyakan Mulyadi. Mulyadi. Juga di dia. Aku suka India loh. Mungkin boleh nanti kita simpen kali ya. Jogit India ya. Mulyadi dulu. Mulyadi itu apa ya? Ada syaratnya nih. Oh ini ya. Tolong jangan. Oke. Kita tutup dulu lagunya Kak Cecil. Kakak mau tutorialin dulu gak? Apa? Boleh. Dance-nya, kakak. Boleh kita putarin di sini. Sambil dilihatin. Oh, bukan kakak yang ngajarin. Kakaknya ngajarin gak sih, guys? Bisa. Aman aja ya. Saya sudah paham banget tuh. Siap, Sensei. Mulyadi itu nama orang, Kak? Iya, kayaknya. Yang bikinnya, oh. Tuh. Oke, jadi syaratnya simpel aja. Pernah lihat video kayak gini? Pernah. Jadi tahu lah ya. Jadi syaratnya kalian cukup belanja 30 piece seperti biasa. Cukup belanja 30 piece di atas nomor 6 ya. Nomor 6 30 piece kalau udah kelar kita bakal stop spill-spillnya. Kita bakal langsung challenge Cepio dan Mulyadi ya. Oke. Mulai dari sekarang. Oke. Dari sekarang. Buruan. Di check out sekarang juga. Cuma 100. Bener banget, coba. Let's go guys. Kalau pengen nih, Cepio cepat menyelesaikan
Iya, sempat merasakan challenge-nya, misinya itu bisa langsung check out payment sekarang juga. Atau 6, boleh? 100 ribu. Kita cuman butuh 30 orang aja yang udah orang check out payment. Terus kita langsung joget Mulyadi buat CTO-nya ya. Tantri Mulyadi. Stop guys. Langsung di check out payment aja buat kalian ya. Semakin cepat misi kelar, semakin banyak challenge yang bakal kita kasih ke CTO pastinya ya. Migi kata apa tuh? Waduh. Migi kata super banyak banget ya. Iya ya, astaga. Benar-benar bervariasi banget. Jadi Migi kata tuh salah satu lagu JKT48. Gue udah di setlist tim T, tapi tim T udah bubar. Oh. Jadi mari tidak kita ingat-ingat lagi, kita move on ya guys. Kita move on. Karena sudah new era ya guys, new era. Ya benar, buat kalian jangan lupa di check out tanggal 9 6 ya. Sekarang juga itu udah mulai. Kita bakal challenge. Yes. Iya, ayo. Oke, sambil di spill juga produknya. Oke. Guys, kan jangan lupa untuk check out ya. Karena ini adalah barang-barang yang sangat bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari kalian. Benar banget. Yes. Untuk melihat challenge juga ya. Tapi mata sambil bergetar. Untuk melihat challenge juga ya, guys. Di Google untuk challenge-nya ya. Oke. Udah dua yang check out teman-teman. Udah dua. Ada 28 orang lagi. Ke 20. Oh belum di payment, yang masih gitu kan? Udah biasa. Disuruh payment tuh, payment guys. Coba let's go guys. Let's go guys. Transaksi. Cuma 100 ribuan aja loh ini. 100 ribu. Dan kalau misalnya ada voucher, misalkan pengguna TikTok Shop baru, itu bakal dapat di harga 80 ribuan aja tuh. Betul. Iya ya, betul. Kapan lagi sih? Kapan lagi sih guys? Kalau kata aku mah guys. 100 ribu doang, dan ini juga salah satu bestsellernya Erigo. Oh iya. Bestseller kayak dari tahun ke tahun nggak pernah yang namanya tidak restock. Oh, emang ini bagus banget sih kelihatan banget. Dan kayak bahan ini juga kayak bagus gitu loh kak. Sablonnya ya. Bener-bener. Dia juga awet, kalau dicuci pun dia nggak bakal yang kayak nempel atau kerak. Keempat, oke. 26 lagi. Detail dalamnya ya guys. Dalamnya kayak gini guys. Coba. 5 udah 5 nambah lagi ya. 25 orang lagi. 25 orang lagi buruan. Ada yang nanya, size XL buat berat badan 105 TB 180 muat kak? Kata ya. Harusnya ada double XL ya kak. Oh tapi ini tetap ada ya, tetap iya, ada. Ini gak ada. Oh ini nggak ada. Oh XL. T-shirt. Ah ya bisa. Kalau kau jaket hoodie itu kan sampai XL, mungkin muat up to BB 95 an aja seperti itu ya teman-teman. Coba Cepio, ini ajak yang apa ya? Beli tapi pakai bahasa Jepang. Kayak aku udah lupa bahasa Jepang nih kadang. Kayak aku udah lupa. Aku nggak ada. Aku nggak pernah di. Iya bahasa Jepang itu apa ya kak? Nanti aja. Ayo beli. Ayo beli desu kudasai, beli kudasai. Beli kudasai. Ya. Ini penjualnya dari Jepang lah. Ya, awas aja kalau gak check out 700 ribu. Kita langsung mendatangkan dari Jepang langsung ya, kita jauh-jauh. Jadi udah 7. 23 orang lagi. 23 orang lagi ya. Check out tuh. Benar banget. Ya tuh, di check out payment sekarang juga ya tuh. Buat kalian langsung check out payment, abis itu kita bakal challenge Mulyadi bersama Cepio pastinya yes. Ya. Jadi buat kalian yang mau lihat yang tidak sabar, langsung check out dan di payment. Ya, Langsung check out dan di payment. Banget. Ini detailnya ya guys, detailnya. Ya guys. Boleh banget. Apa mungkin mau dipakai sama Cepio? Oh boleh kak. Boleh, coba. Oke. Kita try on. Ah boleh. Kita coba try on kali ya. Oh ini kancingnya juga gampang dibuka loh, karena ini cetak-cetek. Dia pakai snap button gitu. Iya, ini namanya apa kak? Snap button. Jadi kayak memetik. Snapping. Kalau aku sih nyebutnya cetak-cetek aja ya, lebih gampang ya. Cetak-cetek ya. Langsung aja di check out, bakal di try out sama CPU-nya. Itu ukuran apa tuh kak, yang dainanya? Itu size M. M. Oh di M. Ini M. Bakal dipakai sama CPU yang size M ya teman-teman ya. Itu etalase nomor 6. Nomor 6. Akan berubah dulu ya guys. Berubah dulu, kita akan berubah dulu ya teman-teman. Guys, udah 11 guys, 19 lagi, 19 pis lagi kita bakal
langsung mulia di bersama Jepio ya. Kita akan mulia di versi Japanese. Nah, orang Jepangnya. Tuh banyak yang udah order tapi belum payment. Mending kalian payment sekarang juga, mumpung harganya lagi murah. Kapan lagi Dayna Kairu Black bestseller Erigo harga cuma 1.000 dan bisa lebih murah lagi ya. Tuh langsung di check out dan di payment buat kalian semua. Jangan lupa dibayar 100.000 aja kapan lagi ya. 100.000 lumayan banget ya sih. 19 orang lagi aja. 19 orang lagi aja teman-teman. Langsung di check out dan di payment ya, karena kalau udah kelar kita langsung nge-challenge Cepionya dan Mulyadi ya. Terus kalau misalnya semakin cepat challenge-nya kelar, semakin banyak challenge yang akan kita kasih ke Cepionya. Langsung di check out dan di payment aja buat kalian ya gitu. Jangan lupa di check etalase nomor 6. Cara check out-nya gimana? Kan tinggal beli aja guys, kan tinggal buka etalase nomor 6. Sekarang tinggal klik aja beli sekarang, pilih size-nya, pilih warnanya. Itu kalau masalah disuruh pilih warna black. Terus kalian langsung check out dan di payment ya, di check out dan payment. Untuk ukuran tersedia dari S sampai XL. Nah, nanti yang dipakai sama Cepio itu yang di size M-nya ya, langsung di check out dan di payment aja buat saya atas nomor 6 dan di payment pastinya. Jangan lupa untuk di payment ya gitu. Oke, okay, kita akan 13 udah 17 lagi. Oke, okay, tuh udah kembali lagi Cepio bersama Coach Jacket yang sedang di challenge ya. Tuh poster atas nomor 6. Yang nomor 6 boleh langsung di check out payment aja. Untuk etalase nomor 6 ya, nomor 6 itu lagi murah banget, 100.000 aja. Yang dipakai Cepio itu yang size M-nya ya. Yang dipakai itu size M-nya. Gimana size tuh buatannya, Kak? Enak banget sih ini. Coba. Walaupun dia tuh kayak lumayan tebal gitu ya, bener, tapi enggak yang kayak bikin gerah gitu loh. Kadang kan ada yang kayak tebal tapi tuh gerah gitu, bikin gerah enggak gitu. Ya, enggak bakal bikin dalamnya gerah. Dingin-dingin gitu loh. Karena asli. Iya, dia benar kayak ada kayak jaring-jaring gitu. Iya, betul. Ha. Nih. Tuh. Itu bikin dia kayak dingin-dingin gitu, jujurly. Jadi adem banget ya kalau dipakai. Berarti cocok nih buat anak-anak motoran yang suka riding ya. Tuh. Udah 15 lagi aja, buruan langsung check out dan di payment ya. Langsung di check out payment aja buat kalian. 15 lagi. Kita pakai Cepio ukuran apa katanya? M. Kita pakai Cepio ukuran M ya teman-teman ya. Etalase di nomor 6, 15 piece lagi aja, buruan langsung di check out dan di payment. Bener banget, goyang mulia deh. Apa lagi? Bagus banget. Nomor 6, bener banget, cuma 100.000 aja. 100.000. Dan bakal lebih murah lagi di Cepio kalau misalnya dia pengguna Cepio pertama. Dia bakal dapat harga di 80.000-an ya. 80.000 ini dapat ini sih mau banget sih. Mau banget ya sih. Jadi buat kalian tuh jangan sampai kelewatan, karena ini untuk produknya juga terbatas dan untuk harga promonya juga terbatas ya. Jadi buat kalian jangan gak check out dan di check out sekarang, apalagi yang mau lihat challenge-nya Mulyadi bersama Cepio. Kita jangan sama Cepio. Oke, 13 orang lagi aja. Ayo guys, keren. Kenapa dipanggil Tantri? Banyak komen Tantri Racing. Jadi aku kan namanya Fiona Alfred Tantri sebenarnya. Oh, iya, jadi nama belakang aku tuh Tantri. Terus aku kan kalau misalnya kegiatan tuh bawa mobil biasanya kan ke Jakarta gitu. Terus teman-teman tuh banyak yang nebeng sama aku kalau misalnya pulangnya searah. Jadi dibilang tuh kalau Fiona kalau nyetir tuh ngebut, padahal enggak. Terus dibilangnya Tantri Racing. Iya, gara-gara itu. Padahal aku kan selalu menaati lalu lintas. Wah, ya, peraturan lalu lintas. Harus ya, kita harus menaati lalu lintas. Kita harus ya, selalu menaati lampu merah dan juga enggak boleh sembarangan ya. Ikut layanan masyarakat. Ini klarifikasi dari Tantri Racing. Iya, benar. Ini langsung ya. Aku udah kayak oke. Kita cari naik mobil ya. Kita lihat pengebut apa yang diomongin orang-orang sampai disebutnya Tantri Racing ya. Bukan Tantri Abeng ya. Ya bukan, betul. Anak bengkel. Iya, kalau seperti itu ya penjelasan dari Tantri Racing. Tantri Racing. Tuh, jadi kan ya? Bener banget. Jangan lupa di check out tuh, tadi ada yang nanya juga yang dipakai Cepio atau nomor berapa? Nomor 6. 6. Nomor 6 100.000 aja. Bener banget, 100.000 aja. Kalau udah kejual 30 piece kita bakal challenge Tantri Racing dia sambil nge-Mulyadi ya. Agak bahaya, Kak. Enggak boleh kalau kayak gitu, Kak. Bahaya. Oh, iya bahaya. Iya, bahaya. Enggak boleh ya, guys. Jangan, guys. 10 lagi. 10 lagi, teman-teman. 10 orang lagi. Ayo, langsung di check out payment aja. 10 orang lagi. 10 orang lagi langsung di check out dan di payment buat kalian semua ya. Right now. Karena harganya berapa tuh, Kak? Kasih tau lagi harganya.
100 ribuan. Bener banget, 100 ribu aja. 100 ribuan atau 100 ribu? 100 ribu loh guys, bukan 100 ribuan. 100 ribu tank, dah tuh. Tank, titik, aja. Titik banget 100 ribu. Tidak ada tambahan lagi. Kalian mau lihat gambar belakangnya? Boleh. Tokeku. Bukan ya? Bukan ya? Bukan, itu katak ya. Tokeku versi Indonesia, katak, ya, katak dan ada naga. Dia lagi bergelut. Yes. Bergelut ya. Bergelut ya. Nah, dia berantem soalnya mereka memperebutkan Cepio. Siapa yang menang? Gila, tunggu aja. Jadi enak direbutin. Biasanya tuh sukanya gambar apa ya? Katanya gambar. Oh iya benar. Kalau akhir-akhir ini yang aku lagi suka tuh suka gambar komik. Gambar komik. Jadi aku ada tugas UAS tuh buat bikin komik gitu. Emang pakai tangan kan? Maksudnya gambar tangan tuh manual gitu ya? Manual tuh aku sebenarnya lebih sering digital sebenarnya. Manual juga bisa, tapi lebih suka digital. Lebih suka digital. Karena aku anaknya zaman now banget. Iya, zaman now banget. Kids zaman now banget. Kids zaman now habis ya. Bukan, oh iya. Woman zaman now. Yes. Ya, woman, independent woman banget ya. Slay. Langsung dicekat ya, langsung nomor 6, jangan lupa. Nomor 6, itu harganya lagi murah banget di 100 ribu aja. Ayo buruan. Kok udah sih, ayo cipnya pedul, cipnya pedul. Lu aja kan yang komen tuh bervariasi. Super-duper bervariasi. Apakah emang Cepio serandom itu orangnya? Aduh gimana ya? Iya sih. Waduh. Dari komennya emang super-duper random banget ya. Tuh. Karena emang komennya bener-bener bervariasi sekali teman-teman. Bagi jangan lupa, ini lagunya masih terniang-niang. Kita lagu Mulyadinya. Ayo buruan. Dan mari cekal. 25, 5 lagi. 5 orang lagi. 5 orang lagi aja buruan. Dicekal teman. 5 kita langsung kelar. Biar jadi numbers racing. Numbers racing. Udah siap guys. Udah siap guys. Udah siap. Dari ini banget. Dari ini banget ya. 5 orang lagi aja. Bener banget, 5 orang lagi aja langsung cekat payment harganya 100 ribuan. Seratus ribu only. Tidak menguras kantong ya, kuras hartaku manis. 100 ribu saja ya. Itu gak ada menguras-ngurasnya gak sih, 100 ribu doang ya. Bener. Kepake kapanpun dan dimanapun gak sih, itu 100 ribu aja. Ini buat naik motor ya. Naik motor, naik mobil juga bisa. Sepeda juga bisa. Sepeda bisa. Naik pesawat. Dua atau tiga lagi? Tiga orang lagi. Tiga orang lagi. Tiga orang baik. Sekarang juga di check out payment, sekarang juga CO check out free CPO. Kalau kalian beli semua habisin budaya nego baru boleh. Enggak, ada yang beneran lagi, beneran udang yang kita dibeli. Guys, dua orang lagi. Etalase nomor 6 harga cuma 100 ribu aja. 100 ribu aja. Bener banget, 100 ribu. 100 ribu. Yang mau kapelan sama Cepio bisa langsung check out. Cepio pakai SSM. Tuh, yang mau kapelan kan. Tuh, boleh banget langsung check out payment. Mungkin ntar di stitch video Cepio Desmuladi sama dianya pas pakai Idaina gak sih? Biar barengan gak sih tuh, samaan. Coba ntar di notice sama Cepionya kan. Kan tidak yang tahu ya tuh. Langsung check out payment aja atau langsung nomor 6. Ya, nomor 6 harga 100 ribu, dua orang lagi aja. Ini bisa, dua bisa orang untuk cewek cowok guys. Oh, di check out dan di payment buat kalian ya. Itu etos nomor 6 yang dipakai sama Cepio, etos nomor 6. Nomor 6 udah dipin ya, sudah dipin. Bisa tinggal langsung di check out dan di payment aja buat kalian ya tuh. Jadi buat kalian langsung di check out payment, kita langsung Desmuladinya ya. Sudah aku udah siap nih. Ya, berarti Desmuladinya ya. Guys, take up. Oke, 3, 2, banget sih. Oke, jalan saatnya langsung jalan, kita kedingin kali suaranya. Mau lihat lagi kok. Boleh, belajar tuh boleh. Mau terus air sambil lihat videonya nggak apa kan? Boleh, nggak apa. Oke, aku udah siap. Oke, siap-siap ya. Boleh. Gimana kak? Iya, boleh. Let's go. Oke. Tapi harus out ya. Oke, siap. Kita harus powerful. Ya, kita harus penuh dengan tenaga ya. Tenaga dari belakang dulu ya. Oke, stretching dulu. Oke. Oke, ngadep belakang dulu. Oke. Ayo, Sisi. Ayo. Depan.
Kalian tuh kalau mau tenang, yes. Kita masih ada challenge selanjutnya karena kita waktunya juga masih banyak. Jadi buat kalian ditungguin aja karena untuk challenge-nya kita bakal siapin lagi pastinya ya. Challenge lainnya kalian tunggu aja. Tunggu aja untuk challenge selanjutnya ya. Benar. Ini apa terjadi, Kak? Apa? Oh, nge-lag ya. Sumpah nge-lag. Oh iya. Yeah. Sedih sekali. Sedih sekali teman-teman nge-lag. Ini apa? Kompak dong. Iya, udah kompak tadi. Iya, kompak. Udah kompak. Parah guys. Banget jaringannya. Atau mereka bohong? Bohongnya kompak. Mereka minta diulang lagi kali ya. Mungkin ya. Udah ya, teman-teman. Ada mungkin challenge selanjutnya enggak sih entar? Sumpah pada minta ulang lagi. Gimana nih? Apa bersedia? Aku sih bersedia aja. Kalau gitu kita ulang lagi deh. Cepio baik hati, jadi akan diulang karena tadi ngelag ya. Kita ulang lagi deh ya. Trust issue. Ini kenapa kita kan udah jago ya, Kak? Kita ulang lagi ya, teman-teman. Khusus untuk kalian ya. Khusus untuk kalian deh, enggak apa-apa. Emang rame banget, kompaknya menyatu jadi satu ya. Menyatu. Oke. Kita ulang lagi ya, teman-teman. Siap, Kak. Oke, puterin lagunya musik, Ibu. 3. Oh. Ha. Parah banget, banget, gak ada teman-temannya. Udah ya. Wah, kasian loh. Bener banget. Ada cara lain lagi, ditungguin aja ya. Okay. Gitu. Mungkin kita lanjut spell aja ya, teman. Udah ya. Parah banget. Terbaik, terbaik. Nah, kita semua terbaik, Kak. Terbaik. Jadi nanti kita lanjut lagi kali ya. Mungkin itu derita masing-masing ya. Mohon maaf, tidak bisa ditangani ya. Tidak bisa ditangani, teman-teman ya. Kita realistis aja. Iya, realistis aja. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin spill apa nih? Boleh, harga 100 ribuan. Itu masih banyak nih, spill. Untuk harga 100 ribuan kita benar-benar kayak banyak banget. Ya, untuk hoodie kita banyak banget ya. Jadi buat kalian tuh coba dicek-cek aja. Oke, warnanya unik. Atas nomor 2 ya, nomor 2. Boleh, di-spill tuh. Cepio dari dekat. Dari dekat. Detail. Eri goes for. Buat orang-orang yang suka olahraga. Betul. Sport di sini. Bener banget. Warnanya cantik-cantik banget deh, bener. Jujur. Warnanya cantik-cantik. Jarang banget gak sih nemu warna jarang kayak banget pastinya. Ya kayak gak bakalan kayak nemu semudah itu gak sih kalau pakai yang warna-warna kayak gini. Dengan kualitas kayak gini lagi ya. Dengan kualitas 100 ribu asli. Loh. Racun banget nih, jujur. Ini dalamnya kayak gini guys. Tuh, lembut banget. Lembut banget, halus banget. Kayak selimutan ya, jadi kayak kalau pakai itu auto tidur sih. Asli. Check out sekarang guys, check out sekarang 1 jam sih. Lagi loh, jam 6. Oh my god, Udah terasa ya. Gak terasa ya. Waduh. Tinggal 1 jam.
Tinggal 1 jam lagi ya, enggak terasa. Ada yang bisa ditawar enggak? Enggak bisa, itu udah murah banget. Enggak bisa, ini udah murah banget. Ini harga aslinya tebak deh, CPB berapa? Iya, harga aslinya tebak. 400? Salah. Berapa? 550. Oh, 550. Sekarang cuma 100.000 aja. Ah, jauh banget turunnya. Kenapa masih gitu? Terus masih tawar. Bahkan mau 100.000 tiga, kak. 100.000 langsung ke Tanah Abang. Nanti terbayarkan dengan THR, tenang. Oh iya, guys. Bentar lagi ada THR, guys. Dikasih keluarga, kan? Iya. Nih, guys, kalian gak apa-apa boros-boros sekarang nih dapet THR. Daripada THR yang dihamburkan itu gak boleh. Iya, parah banget. Jadi THR-nya, iya. THR-nya buat nabung, yang ini udah belanjain aja semuanya. Gak bisa dicari. Gak bisa dicari. Promo gak balik lagi loh, guys. Promo gak bisa dicari, betul. Tapi duit bisa. Betul. Ya, jadi mending kalian check out sekarang juga. Kata aku check out ya, sih. Ada yang komen gini masalah Cepio. Apa tuh? Cepio minjem duit buat borong. Aduh gimana ya. Parah banget ya. Aduh. Kan, kita tidak tersedia Cepio Peleter. Tidak ada ya tuh. Ya bisa ya guys. Cepio Peleter. Ada yang minta Cepio minjem duit buat buat borong Erigo katanya. Dia mau minjem duit. Gak bisa, kak. Gak bisa ya. Gak ada opsi itu. Jualan doang. Iya. Gak ada minjem duit ya. Nomor aja gak bisa nih. Gak. Bisa ya COD ya. Ini baru nyampe pas ngepasin THR-nya turun. Betul banget. Bener banget, bisa bayar di tempat. Ya, pokoknya bisa lah, bisa kok, bisa diatur ya. Bisa diatur. Bisa lah diatur ya. Bisa diatur, gampang. Jadi itu atas nomor 2 yang dipegang sama Cepio ya, teman-teman. Yes, nomor 2. Bahannya gimana? Bahannya halus banget. Itu kayak luarnya, biasanya kan ada juga yang kayak dalamnya doang yang halus, tapi depannya tuh kayak gimana ya? Kasar-kasar gitu ya, yang kayak ada serabut-serabut gitu kan. Tapi ini tuh enggak clean, so clean. Bisa dilihat ya. Ya tuh benar-benar kayak Bagus banget. Untuk harga 100.000 parah sih. Ini worth it parah sih. Parah banget ya. 100.000 kan bisa dapetin hoodie yang benar-benar kualitasnya premium. Motor yang ngebut-ngebutan. Jangan ngebut-ngebutan, Kak. Enggak boleh. Jangan didukung. Enggak boleh. Malah didukung. Oke. Jangan langsung pindah. Enggak pakai lama. Karena waktunya sudah mulai menipis. Nah, oke. Mungkin tak jalan apa nih? Kita suruh teh. Itu perasaan saya enggak enak. Sabar ya, Kak Cewek. Oh, disuruh apa nih? Ada kursi. Waduh. Boleh. Ada apa nih? Ada kursi. Ada kursi panas. Kursi panas. Jeng. HHC sih. Apa tuh? Harap-harap cemas. HHC. Kita bisa sediain kursi. Ini baru pertama kali. Jujur. Oh, iya. Pertama kali kita menyediakan kursi untuk duduk. Tidak ada. Karena kita joget-joget, kita ngereok segala macam. Ini kita disuruh duduk kalem. Nah, ini ngapain? Gila juga bingung, jujur li ya. Jadi buat kalian tungguin aja. Jujur li, seriously, literally, no why. Kita akan ada challenge terbaru. Apa nih? Ada aja challenge tim Erigo tuh emang. Oh my god. Ada aja. Jadi ini yang pertama ya. Banget. Jujur ini pertama banget. Gak pernah ada yang disediain sampai kursi. Astaga. Mungkin saking talentednya Cepio kali ya. Mungkin mulai duduk. Aduh, jadi enggak enak. Mungkin tadi kita udah 3 kali joget makanya disuruh ini duduk lagi ya. Kakak enggak mau duduk juga, Pak. Kita udah biasa berdiri. Gak apa deh, aku temenin dulu deh. Gak apa. Aku gak bisa diem, Kak. Aku harus bergerak. Iya. Oh, tahu. Aiki, aku sudah melihat. Ada papan, ada spidol. Ngapain tuh? Ini, si tau deh. Oke. Kita akan challenge. Tuh, kita akan challenge apa nih? Gambar ya, tuh. Dia bakal gambar. Kak. Kita bakal challenge Cepio buat gambar ya. Buat teman-teman semua kita bakal challenge. Syaratnya apa nih berarti? Ini gambar di baju Erigo ya. Gambar di baju Erigo. Aduh, pressure. Erigo syaratnya ini harus laku 30. Oh ini. Yang beli ini yang beruntung kita kasih. Oke. Yang beruntung. Jadi dipilih. Dalam paketnya dicatat ada nomor 2 nih.
itu bakal beruntung mendapatkan apa baju yang akan digambar sama Cepio ya. Jalur langit ya, jalur langit, benar. Jalur langit. Gambarnya bebas terserah. Bebas, gambar. Tapi jangan kasih tahu dulu sebelum ini laku. Benar banget. Sebelum laku 30. Jadi selama itu kita promosiin dulu 30 piece bari Cepionya sambil ngegambar ya. Sekarang nih berarti gambarnya. Sambil ngegambar. Nah, ini kita mulai aja kali. Mulai. Oke, pokoknya jangan sampai kasih tahu dulu. Oke. Jadi kalau nggak laku 30 berarti nggak kita kirim. Nggak kita kirim. Nggak kita tahu hasilnya. Hasilnya akan kita kasih tahu kalau udah laku 30 piece ya. Jadi buat kalian di check out sekarang juga 30 piece atau lase nomor 2 gitu. Ya buat kalian langsung di check out aja mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang buat kalian semua nih tuh. Oke, silakan duduk. Oh iya, ini kayak mau konsultasi dokter ya saya. Silakan gambar. Oke. Ini bikin vektor nggak tuh? Boleh banget. Kalian bisa cekot etalase nomor 2. Gambarnya bebas. Gambar bebas. Komik yang ke Pio suka, Cipio suka, boleh. Oke. Bebas ya untuk gambar. Aku mau gambar yang lucu aja deh, yang lucu. Gambar apa aja? Etalase nomor 2. Bener banget. Produk Erigo yang digambar sama Cipio sekarang. Bener banget. Ntar Cipio gambar apa kita belum kasih tahu ya teman-teman. Iya. Kita nge-spill dulu produk-produknya. Ini produknya bener-bener oke banget. Dia pakai bahan karton flip ya. Jadi bener-bener oke banget. Yang besar ya. Cek up aja atau nomor 2 ya. Betul. Ya. Nomor 2. Nomor 2 harganya 100.000 aja. Yang beruntung bisa ada paketan yang udah digambar di dalam pesanan kalian yang pesan ini. Bener banget. Ini special price-nya untuk hoodie ya, bukan untuk Cipio ya. Ntar orang ngira diginiin tuh. Iya, ini untuk bajunya ya. Udah enam. Ngebut banget ya. Udah enam. Karena kenapa ngebut? Karena emang ini bakal check out ini bakal dapat gratis gitu. Iya, nah, tanpa diundi. Jadi kayak benar-benar kayak random kita bakal pilih. Jadi buat kalian kita bakal iya, pokoknya buat kalian seuntung-untungnya yang check out ini ya. Yang check out ini yang telah nomor 2. Oke. Yang beruntung langsung check out payment adalah nomor 6 ya. Nomor 2. Kelihatan dari sini. Dikit, kelihatan dikit ya, kelihatan dikit lah ya. Oke, okay, dikit. Dapat agak munduran lagi kali aja ya. Agak munduran ini boleh dari sini aja. Nah, kita tutupin dari sini. Oh, kita tutupin pakai harga spesial. Enggak boleh nyontek. Jangan lihat ya. 30 piece dulu. Benar, sebenarnya tiket namanya spoiler. Mikir lama mikirnya. Spoiler, ya. Kan itu baru awal kan sih. Baru awal. Belum ada apa-apa. Tuh, jadi buat kalian ditungguin aja, harganya 100.000 aja. Etalase nomor 2 dicek sekarang juga. Dicek sekarang juga buat kalian semua ya. Oke. Tuh, jadi buat kalian kalau langsung dicekin aja etalase nomor 2. Nomor 2 ya, teman-teman, baru dikit. Bisa dapat orang beruntung dapat produk Ergo yang digambar ya. Benar banget. Jadi buat kalian check out etalase nomor 2 sekarang di 30 piece. Jadi antara 30 orang duluan ya, 30 orang pertama yang check out itu bakal kita undi untuk si t-shirtnya yang bakal digambar Cepio. Gambar apa itu kita tidak kita tahu. Ya. Tunggu kelar dulu teman-teman. Min, menangin aku Min. Enggak bisa. Ini harus sesuai amal ibadah dan ini ya. Ya banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa. Iya. Nomor 2, check out etalase nomor 2 harganya cuma 100.000 ya. Tuh, langsung di check out payment aja yang harga 100.000. Yang udah check out boleh komen coba. Yang udah check out boleh komen. Yang udah check out boleh komen. Harga 100.000 aja. 100.000-an aja langsung di check out dan di payment buat kalian semua. Katanya ya? Ada yang bilang katanya gambar ayam. Gambar ayam. Wah, kita gak ada yang tahu ya. Udah 11 yang check out buruan. 19 orang lagi aja buat mengikuti undian t-shirt yang digambar sama Cepio ya. Itu cuma 30. Tuh banyak yang order tapi belum payment katanya. Let's go guys katanya. Tuh. Katanya udah tahu katanya gambarnya Mail. Mail. Ya. Coba kita lihat. Mail. Mail siapa? Mail yang jual ayam goreng enggak? Ayam goreng langganan Cepio. Harus nomor 2 ya, benar. Nomor 2 30 orang pertama ya. Iya, kan harus yang kedua. Atau kedua. Kalian pengen paketan kalian di dalam tuh, yang ini ya. Ini ya benar banget. Lagi digambar. Nih, untuk etalase nomor 2 ya. Tuh, boleh dipakai harganya. Khusus etalase 2 tidak ada yang lain, say.
harganya 100.000 aja. Ya 100.000 aja. Murah banget. Tuh, etalase nomor 2 buruan dicek. 19 orang lagi aja. Jadi kita undinya kita cuma lihat dari 30 orang pertama. 30 orang pertama yang check out ini duluan itu bakal dapetin undian untuk dapetin si t-shirt yang digambar sama Cepio ya. Coba kan dicek out sekarang juga harganya. Udah 13 orang, 17 orang lagi aja ya, 13 orang. Kalian enggak usah pakai THR juga, ini murah banget teman-teman. Iya asli, real. 100.000 kalian makan 3 hari itu bisa dapat undian yang bisa kalian pakai bertahun-tahun. Betul, setuju. Iya, aku makannya yang lain mah mahal ya. Mending ini aja check out bisa dipakai terus menerus. 30 orang pertama ya. 30 orang pertama. Jadi 30 orang pertama jadi buruan di check out payment cepet-cepetan check out yang ini etalase nomor 2. Yang ini ya, yang Aerigo Sport yang warnanya pick up blue. Etalase nomor 2 ya. Tuh. Harganya cuma 100.000 aja. Bener banget. Bener banget. Baju lagi digambar. Bener banget. Yang amal ibadahnya juga besar. Ya. Semua hidup ya. Hokinya dipakai semua hidup. Nih, berarti kita ada 2 produk hari ini ada top spend. Jangan juga dong. Lalu kita ada 2 produk ya, top spender sama yang ini nih, yang check out untuk challenge yang ini ya. Ya akan ada 2, itu cuma 1 di dunia. 1? Iya, 1 yang tantangan, 1 yang digambar ya. Di dunia yang besar ini cuma 1. Cuma 1. Di dunia ini. Di alam semesta, kalian cari kemana aja gak bakal ada lagi ya. Tuh, langsung dicek. Keren banget, gercep banget, kecepol. Amin ya Allah, semoga ya. Semoga ya, semoga. Berdoa aja, banyak-banyak berdoa buat kalian yang belum check out, mending check out sekarang juga buruan sebelum kalian kelewatan ya. Karena ini cuma 30 orang pertama doang, 30 orang tercepat. 100.000 terbatas, cuma sampai jam 6 terakhir. Jadi buat kalian jangan lupa check out nih kalau mau dapetin yang digambar sama Cepio langsung. Itu bisa kalian check out dulu ini, 30 orang pertama aja yang kita lihat ya. Selebihnya itu kita udah nggak include lagi untuk undian t-shirt yang digambar sama Cepionya. Jadi buat kalian langsung check out ini aja. Iya, serius banget. Dengan niat, dengan hati, cinta, dan penuh kasih sayang pastinya ya. Tuh, jadi buat kalian dicakap sekarang juga 100.000. Kalau kalian beruntung dapetin lagi yang harganya juga murah, tapi dia eksklusif. Cuma satu di dunia, gak bakal ada lagi di toko itu. Gak bakal ada lagi di mana-mana. Ya kan bener-bener eksklusif. Udah 17, 13 orang lagi. 13 lagi undian untuk orang-orang. Buruan ya. Sekarang juga. Buruan nih, kenapa seperti ini? Aku kasih tanda tangan di lengannya. Wih, ini kan tanda tangan tuh, karena udah ada bonus. Cuman cukup belanja 100.000 aja. 100.000 aja, 13 orang lagi. 13 orang lagi, jadi tutup. Ada tanda tangannya juga. Ada tanda tangan, ada gambar, dah kurang lengkap apa, cuma 100.000. Kalau beruntung dapetin 2 produk 100.000, ada tanda tangan, ada gambar. Ada t-shirt sama hoodie ya. Apa aku check out ya? Aku check out deh. Gambar ya. Aku juga pengen ikut undian ya teman-teman ya. Diam kalian semua diam. Oh, ada 20, 10 orang lagi. 10 orang lagi aja. 10 orang lagi aja ya. Tuh, 10 orang lagi aja. 30 orang pertama aja. 30 orang. Jadi orang ke-31 enggak kita ikut. Ayo guys. Bener banget. Bisa cek di etalase 2 ya. Iya, bener banget. Langsung cek di etalase nomor 2 harga 100.000. Untuk detail barangnya seperti ini ya tuh. Langsung di check out temen aja belakangnya polosan dan topnya terbuklok. Untuk warnanya dia benar-benar unik banget. Jangan banget kalian temukan. Boleh di check out sekarang juga. Di check out sekarang juga ya. Di check out sekarang juga buat kalian semua. Untuk si produk etalase nomor 2 ya. Itu benar-benar murah banget, harganya cuma di 100.000 aja. Bajunya L. Tapi dia oversize. Oversize ya, cutting oversize. Kita ambil size tengahnya ya. Tuh. Ya buat kan buat yang kalau mau langsung di check out payment aja. Ini etalase nomor 2 bakal dapetin itu tuh, bakal dapat undian untuk dapetin itu. 30 orang pertama aja. 23. 7 orang lagi aja. Terbuka untuk 7 orang lagi aja ya. 7 orang lagi aja. Buruan untuk kalian check out sekarang juga, karena kalau udah 30 piece itu bakal kita liatin gambarnya apa ya kalau udah kelar. Kenapa kasih ketawa? Udah ya, air gue duit habis. Ya kak, 100.000-an masa habis duitnya? Iya kak, 100.000 tapi sepertinya 100.000 ada tanda tangannya, ya Allah. Ya Allah, 100.000 ada tanda tangan, dapat 2 lagi produknya. Bang udah bang. Bang udah bang. Enggak, kita gak udah-udah ya, kita emang kalau harganya murah banget. Bener banget. Setuju. Baju-baju harganya murah ya? Murah banget pastinya. Udah 25, 5 lagi. 5 orang lagi. Ayo 5 orang lagi. 5 orang baik.
Kemarin enggak nguras harta banget sih jujur sama ibu ya. Kayaknya aku udah selesai. Oke, udah selesai. Kita tunggu 5. Tunggu 5 orang lagi. Di check out kalian juga. Tuh. 5 orang lagi. 5 orang lagi guys. 5 orang lagi akan aku spill. Harganya cuma 100.000 nih Champio, benar-benar murah banget. Tadi yang Champio sempat review super juga. Super gila banget. Silakan. Lucu banget. Aku jadi pengen. 5 orang lagi ya? Kayaknya masih bisa deh, masih keburu enggak sih? 3 orang lagi ya. 3 orang lagi. Nah, nomor 2 ya, diem Kak. Aku mau check out dulu, Kak. Langsung kayak panik gitu kan. Aku mau check out dulu. Panik ya. Let's go, guys. Aku udah check out payment ya teman-teman. Di check out dan di payment. Iya, lucu. Ini pasti kalian tahu ya. Ini sangat cepio. Sangat cepio. Dua orang lagi. Dua orang lagi. Dua orang. Ini ya Mas Ehan ya yang check out. Ya ketahuan deh. Ketahuan banget. Juga karena dia. Oh my god. Tapi kan masih ada kesempatan buat 29 orang lagi enggak sih? Jadi kalian jangan putus asa. Aku enggak maling di sini kok. Aku ambil enggak. Kita deal ya. Kita deal enggak. Enggak ada ordal ya. Ordal enggak ada ya. Tadi tergantung hoki dia. Iya, amal ibadah. Semoga amal ibadah aku cukup ya. Iya, ini dibuka untuk umum ya. Ya, bukan langsung nomor 2. Dicatat sekarang juga 2 orang lagi. 2 orang lagi ya, guys. 2 orang lagi, guys. 2 orang lagi nih, buruan. Deng. Kita abisnya langsung spill produk barangnya ya. Nikron seperti ini langsung di check out dan di payment aja. Untuk kata nomor 2 buruan. Satu orang lagi teman-teman. Langsung. Udah check out kita wait keren banget. Satu orang lagi. Oke. Oke, kita spill ya. Oke, kita hanger dulu. Ada aku deg-degan, jadi aku yang deg-degan ya. Oh iya, okay. Kak, boleh deh. Kita harus sembunyikan dulu. Oke. Okay. Kita harus ini mana ya, Pak? Oke. Okay. Kita tutupin dulu teman-teman bersama ya. Ini adalah gambar yang cepio banget. Cepio banget ya. Cepio banget. Cepio style. Cepio style. Ya, buat kalian 30 orang yang udah cek kalian terima kasih, ditunggu aja kita bakal undi nanti siapa yang dapat itu kalian tungguin aja. Banyak-banyak berdoa. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjutin okay. Gambarnya. Kita hitung mundur dari 5 ya. Kita okay. Okay. Gambarnya. 50. Oh, sering kejauhan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jajan. Jajan dong itu apa? Ada tanda tangannya jangan lupa di sebelah kanan tuh. Sama aku gambar hati di sini. Iya, coba dijelasin Cepi itu gambar apa tuh? Yes. Ada filosofinya enggak? Jadi ada ada filosofi di balik semua ini. Yes. Ya, jadi ini adalah gambar sebuah anak ayam di mana saya adalah Cepi ayam ya. Cepi ayam, ibu ayam. Aku menganggap anak ayam. 30 juta pun aku bayar. Ya, tahu enggak? Siapa nih? Siapa yang bilang 30 juta? Terus di sini tuh kalau misalnya kalian lihat detailnya sebenarnya ada tulisan Erigo di sini nih. Iya benar. Erigo. Erigo ya. Ya, jadi seakan-akan anak ayam ini mengatakan Erigo gitu loh. Keren banget. Keren banget. Dengan mau foto dong. Boleh. Menggenggam ayam ya, guys. Foto. Oke, boleh agak munduran, Kak. Mundur dulu. Oke. Oke, di foto. 1 2 3. Cakep. Lagi 1 2 3. Lagi Banyak yang udah nih ya. Tambahin kuotanya 10 orang lagi. Ya udah, 10 orang lagi. Berarti 40 orang. 40 orang yang let's go guys. 40 orang pertama. Mendapat keberuntungan. 10 orang lagi aja, 10 orang lagi. Di check out atas nomor 2. Nomor 2 ya. 10 orang lagi aja, tambahannya 10 orang lagi. Ayo, 10 orang. Calon-calon orang beruntung. Saingan aku nambah 39. Ini tuh berponi karena aku berponi, jadi ini aku Cepio juga. Oke, udah nambah jadi 32 nih. Wih, keren. Lumpur ya. Ayo, 8 lagi. Ayo, guys. 8 lagi aja, 8 lagi aja. Dapatkan 2 ini ya, Pak? Dapat 2 ini. Kalau beruntung dapat 2 ini tuh. Bener-bener 100.000 dapat 2, bayangin. Ya, 100.000 dapat ini. Aduh, jangan. Tidak bisa. Tidak bisa, ya, guys. Ini salah satu challenge kita ya. Tidak bisa dilelang teman-teman gitu. Ayo, 8 orang lagi yang punya kesempatan. Ya, 8 orang lagi aja. Jadi 40 orang lagi aja. 40 orang buruan sekarang juga di check out tuh. Langsung di check out dan di pengen buat kalian. Calon-calon orang beruntung. Dapat ini. Dan dapat gambar itu kalaupun beruntung ya. Ini kalau beruntung. Dari Cepio gimana? Katanya banyak yang curang. Kurang maksudnya gimana tuh? Curang. Oh, curang. Katanya nambah 10 lagi curang. Kira-kira gimana? Kalau curang
Tapi beneran di check out ya. Tapi setuju gak nama 10 orang? Setuju gak? Setuju gak kak? Dari CPU nya aja. Gas deh, kita harus gas ya guys. Gas tuh, itu dari kak CPU ya, dari CPU nya teman-teman. Tadi udah 8 orang lagi ya? Ya 8 orang, sekarang udah berapa lagi nih? Pokoknya kita nambahin 10 orang doang guys, sekarang banyak-banyak aja. Kencengin aja doanya. Ada 40 list orang yang akan 40 list orang ya. Bener banget. Ya, siapa tahu berkah Ramadan beruntung ya. Bisa 4 orang lagi. 4 orang lagi. 4 orang lagi aja. 4 orang lagi guys. 4 orang lagi aja. Buruan langsung di check out dan siapa tahu kan 4 orang dari beruntung. Oke, wes setipis tisu. Coba kak, kalau rezeki nggak ketuker, sumpah. Iya, betul. Mau setipis tisu, mau setipis apapun nggak bakal ketuker ya. Iya. Kalau emang dapat mah dapat aja. Dapat mah dapat aja. Kalian kalau nggak dapat juga dapat. Tambah lagi Min. Waduh jangan. Tambah kita udah cukup di 40 aja nggak sih? 40 aja. Iya, ntar jadi nggak ini ya. Lagi. Iya ya. Karena kita belum cukup lagi. Guys, dua orang lagi. Mungkin boleh maju ke CPU-nya. Liatin yang si gambarnya tuh. Yang dua orang lagi. Jadi 40 orang yang udah check out tuh bakal dapetin yang digambar sama CPU. Itu digambar langsung sama CPU ya. Yes, ini digambar sama aku. Ada tanda tangannya tambahan lagi tuh. Ada tanda tangannya dan log. Udah coba langsung aja kalian check out payment dua orang. Yang digambar. Yang digambar. Pegel neng, kebetulan. Jadi, tapi kan ini CPU gambar tembok. Jadi bikin tugas saya di sini ya jadinya. Kita enggak tahu nih kata timnya di sini kita enggak tahu. Oke. Oke, udah 40. Oke, udah 40 ya. Kita udah kirim 40 orang yang udah check out. Terima kasih. Ditunggu aja banyak-banyak berdoa buat kita semua. Pesanannya nyampe. Jadi pesanannya ada enggak? Ada enggak? Pokoknya banyak berdoa. Kurang beruntung ya. Tapi beruntung juga dapat yang segini loh kak. Iya. Dapat ini 1.000 itu sangat beruntung juga menurut saya. Beruntung. Dan plus-plusnya lagi itu ada si t-shirt yang ini kalau kalian beruntung banget. Kalau beruntung banget, kalau beruntung kuadrat ya. Beruntung kuadrat ya. Dapat ini ya. Itu gemoy banget loh guys. Gemoy banget pastinya. Ada tanda tangannya. Iya. Ini lucu banget. Kalau dipakai ke Meet and Greet atau ke langsung ya. Langsung. Wah, ini apa ya? Mahakarya ya, mahakarya profesor kita nih. Waduh. Kamu yang beruntung ya. Iya, kamu yang beruntung. Maksudnya langsung dijambak. Kamu ternyata orang gitu. Enggak gitu ya. Enggak ya, jangan. Enggak gitu ya. Oke. Kita kasih tahu juga. Benar banget. Juga betul. Oh ya oke okay, boleh. Nah, kita announce ya. Jadi kita bakal announce tuh buat kalian semua ditungguin aja siapa yang beruntung. Yay. Nah makanya kan kita kirimkan. Jadi bakal dapat dua ini ya. Bener banget. Bener banget bakal di info ya teman-teman. Jadi buat kalian ditungguin aja ya. Untuk 40 orang tadi mohon ditunggu ya teman-teman. Mohon ditunggu ya. Mohon kesabarannya. Okay. Bener banget. Langsung di check out dan di payment. Kita lanjut lagi kali ya. Kita lanjut lagi. Lanjut deh. Ada yang minta spill yang dipakai. Yang dipakai. Oh, ini ya. Tadi ini idainanya nomor 6. Nomor 6 ya, dipakai CPU nomor 6 size M. Nomor 6 size M itu yang dipakai CPU. Boleh langsung cacat aja harganya. 100.000. Erigo. 100.000. Benar banget. Dan itu bisa kapelan sama CPU-nya ya. Tuh, jadi buat kalian tuh kalau mau boleh langsung cacat etalase nomor 6. Harga 100.000 gimana tuh? CPU boleh jelasin mungkin. Top spender juga ya. Oh, boleh. Untuk top spender. Mana nih top spendernya ya? Jadi banyak banget peluang buat dapetin. Nih untuk kalian semua yang mau dapetin top spender kita juga masih ada. Nih, kalau ini masih bisa kalian ikutin nih sampai sekarang itu masih bisa sampai di jam 6. Pembelian terbanyak di jam 4 sampai jam 6 sore hari ini ya. Tanpa diundi, tanpa diundi jadi tanpa diundi. Jadi buat kalian check out sebanyak mungkin bisa di check out dari 1 sampai 10 tuh udah lumayan enggak sih 1 juta tapi dapat 10 barang gitu ya. Iya, betul. Bisa aja berkesempatan dapat ini tanpa diundi kan. Tanpa diundi karena ini enggak perlu keberuntungan ya. Langsung udah pasti gitu. Sebanyak-banyaknya aja. Jadi itu literally menguras harta kalian. Untuk yang ini masih ada waktu loh. Masih ada sekitar 30 menit lagi aja. 30 menitan lagi. Bagus banget. Bener banget tuh. Kita sempat dipakai juga sama CPU pas baru mulai ya. Baru mulai tadi aku pakai ini ya. Dan aku pakai yang ini nih, etalase nomor 82 tadi ya. Dan kalian yang mau check out jangan lupa dimasukin juga etalase ini nomor 82 di check out bersamaan sama check out kalian. Nah, jadi syaratnya kan belanja sebanyak mungkin sama masukin juga nih untuk yang etalase 82 ya. Gitu. Jadi buat kalian check out mungkin boleh didekatin kali CPU untuk tantangannya. Tuh, dan akan melihat untuk tantangannya tuh.
Super duper kawaii. Aku di sini. Kawaii. Kawaii. Terus di sini juga ada detail, detail gambar. Masih ada sekitar 32 menit lagi. Tapi kalau kalian enggak check out mah bakal lewat begitu aja ya. Tuh, jadi buat kalian langsung aja di check out dan di payment. Ada tulisan juga. Check out payment. Bener banget. Ini pakai 100 ribuan. Untuk yang dipegang itu ada di atas nomor 82, bisa langsung dicek aja. Ada tantangannya buat kalian yang pembelian terbanyak gitu. Katanya yang banyak cocok di Jeep Hit. Banyak yang cocok banget. Kita langsung dicek aja di sini aja buat kalian. Yang mbak yang mana nih? Mbak yang ini apa mbak yang itu? Oh ya, coba yang ini buat aja. Ya, yang ini kayaknya. Oh, ini emang cocok. Cocok gak nih kalau dia cocok pikir. Kita seumuran kan? Seumuran ya kita. Tapi ntar kita tes kali ya, dia punya. Tadi kan udah tuh tadi yang ini ya. Tuh, gimana? Cocok sih. Bisa. Oh, ini cocok ya. Kita tidak ada tahu. Kita tidak melihat dari umur. Iya, yang penting dari tangan. Ini bencok ya, jangan. Parah banget. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Oke, jadi buat kalian langsung aja di check out yang dipegang etalase 82, yang dipakai etalase nomor 6 gitu. Ngomong Jowo. Ngomong Jowo dong. Jowo? Iya. Aku bukan wong Jawa ya. Aku bukan wong Jawa. Orang ngerti. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Sepuluh. Aku kira 10 tuh apa ya? 10. Udah ngomong Jawa ya guys. Iya. Udah ngomong Jawa ya. Ada nanya kak, etalase berapa katanya? Etalase berapa yang dipakai? Kalau dipakai etalase 6. Ini 6. 82. Ini 82, ini 6. Betul. Langsung untuk aja ini ya, untuk cekat tertinggi bisa dapat. Gimana produk caranya? Yang ditanda tangannya. Gimana cara kasih lihat dua-duanya? Gimana? Gini. Bisa kelihatan dua-duanya enggak, Kak? Nih, tuh. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Macan yang satu katak CS. Katak versus everybody, bukan? Versus naga. Katak versus everybody. Langsung dicek aja buat kalian semua. Mungkin yang show-nya harimau. Show-nya naga bisa nih. Sebentar buat keberuntungan ya, siapa tahu. Bisa jadi. Langsung cek apa aja. Mungkin kita lanjut lagi nih, spill lagi. Lucu. Oke, kita lanjut spill lagi aja mungkin untuk produknya. Mungkin boleh. Kita mungkin spill apa nih, Kak? Nomor 13 ada hoodie. Wah, ini favorite semua orang pasti. Seller. Dengan melihat saja aku sudah tahu ini pasti banyak yang suka. Iya, benar banget. Warna netral banget ya. Hitam gitu. Semua orang cewek cowok bisa pakai dengan bahan yang bagus juga. Yes, benar banget pastinya. Ya, aku suka banget ya oversize hoodie. Oversize tuh. Iya, aku sampai kebentok. Hati-hati ya. Jangan sampai luka nih, bahaya. Tidak ada kekerasan dan ini ya di sini. Ya. Bagus banget. Tuh. Langsung di check out aja buat kalian tuh untuk si etalase nomor berapa tuh tadi? Nomor 13 ya. Langsung di check out dan di payment aja tentunya. Langsung check out payment. Mungkin kita tanya. Yeah. Kira-kira kan ada suka show teater gitu. Yes. Nah, itu kira-kira menurut Sepio ada outfit tersendiri enggak dari pilihan Sepio? Misalnya mereka mau ke teater mau nonton. Mau ke teater. Ini ada sebuah. Apa nih? Banyak yang ini nih. Apa tuh? Ya komplain diminta lagi buat digambar. Gitu kan? Setuju sih, karena gambarnya lucu. Setuju gak? Ditambah lagi yang gambar. Gambar lagi, setuju gak? Gambar sekali lagi. Komen setuju. Latihan tangan dulu ya. Latihan tangan dulu. Bener banget, latihan tangan dulu tuh katanya. Banyak gambar lagi, komen setuju. Katanya, gas, setuju. Aku langsung check out kalau Cepio gambar. Oh gitu kan? Setuju. Setuju katanya. Syaratnya harus jadi top spender dulu. Nanti akan dapat ini dan dapat. Oh dua, dapat dua untuk top spender. Top spender. Sesinya Cepio doang nih. Cepio only. Jadi top spender buat kalian yang check outnya paling banyak, paling tinggi. Selain dapetin ini, bakal dapat tambahan lagi produk yang akan digambar. Lagi. Kita siapin dulu ya. Kita siapin t-shirtnya, nanti kita akan gambar lagi. Benar banget. Tuh. Oh, check out yang banyak biar jadi top spender. Check out yang banyak sebanyak-banyaknya. Sama bakal dapat t-shirt yang digambar. Benar banget. Gambarnya apa? Kita belum tahu. Iya. Stay tune. Terus kita akan gambar lagi.
gambar lagi pastinya. Gambar apa nih? Udah dari tadi ya saya. Saya dari tadi saya di sini diam-diam kayak aduh gambar apa lagi, gambar apa lagi. Gambar apa lagi? Gambar apa lagi? Gambar apa lagi tuh? Ini buat kalian kalau mau coba di check out payment sebanyak mungkin dari untuk top spender. Check out terbanyak dalam satu pesanan ya. Check out tertinggi terbanyak. Bener banget. Kalian bisa langsung check out 100 pieces ini. Wow, 100 pieces. Bisa banget langsung auto dapat tuh di sini. Auto dapat ya teman-teman. Apalagi dapatnya free-nya 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. Apaan lagi dapat 2 lagi. Mari kita sekarang guys. Sekarang right now. 2 dan limited ya. Cuma ada 1 di dunia. Satu only one. Cuma satu aja di dunia bakal dapat 2 untuk top spender hari ini. Untuk khusus hari ini top spendernya dapat 2 hadiah ya. Jadi kalian sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin. Ah mungkin memberikan referensi ya. Cepio gambar apa? Kasih gambar apa nih kira-kira? Gambar apa? Kasih inspirasi buat Cepio. Ya dong guys, kasih inspirasi dong guys. Ada enggak nih inspirasi kayak kasih ide, kasih referensi mungkin ya tuh minion ayam, minion ayam, tadi ayam udah ya, gambar ikan, centong atau apa sih lucu banget, gambar apa apa tapi mungkin bisa, oh iya, versi lain ya, ada yang komen juga anim katanya ini, tuh, wah itu kayak terlalu detail ya kalau misalnya gambar filsuf yang gambar yang gampang aja ya teman-teman yang tadi kalau gambar doang ya aja lah ya kalian komen aja tapi komen kalian belum pasti juga akan digambar ya karena memberikan referensi doang ya jadi balik lagi ke Cepionya nih apa kita mau musyawarah musyawarah gambar masa depan waduh berat banget ya itu sulit di tangan Tuhan ya di tangan Tuhan apalagi masa depan kampung ya susah digambarkan. Gehap. Wah, ikut. Kata gambar Miko. Gambar Miko. Oh, bisa. Boleh. Tapi enggak tahu, kita sudah. Baik lagi ke Cepionya. Ya, mau gambar apa? Gambar roti gosong ini. Fansnya Miko. Iya, kok banyak yang filsuf itu kenapa ya? Filsuf, iya jadi aku tuh kayak jadi host salah satu acara yang ceritanya aku tuh dosen filsuf gitu ceritanya. Boleh dong coba gimana pas jadi dosen? Oh boleh, coba di ini deh. Coba kita contohin, coba jadi dosen cara kita. Aku nggak bakal botak kan sekarang? Enggak, kita bikin botak. Tenang aja. Botak ya? Aduh, waduh, gampang lagi ditinggal digunting. Jangan ya guys. Coba gimana pas jadi dosen filsuf? Oke. Mau dipengin dulu. Oke. Selamat pagi para murid-murid saya di sini. Tugas yang kemarin apakah sudah dikerjakan? Belum ya. Oke, kalau gitu saya perpanjang waktunya. Sekarang kita akan belajar mengenai teori yang sudah saya bahas kemarin. Ada yang masih ingat? Tidak. Enggak ingat. Kalian tuh anak-anak zaman sekarang tuh harus lebih tekun dan rajin belajar ya. Kalau gitu saya akan jelaskan sekali lagi. Teori yang kemarin dibahas adalah teori utilitarianisme. Kita sudah paham di mana kita lebih mementingkan kebaikan banyak orang, tapi nggak apa-apa satu dikorbankan, seperti itu. Dan yang satu lagi yang kemarin saya jelaskan adalah deontologi. Siapa yang masih ingat? Tidak ada. Benar-benar saya sudah capek dengan kasus ini, saya tidak mau mengajar lagi. Ya, jangan marah. Dosennya jangan marah. Rambutnya rontok. Kamu nih ya. Saya enggak peduli kamu mau ngapain di luar sana. Kerjakan tugas saya ya. Right now. Jangan lupa check out juga. Check out juga ya, guys. Kan check out lebih penting daripada belajar. Dibuat JJ ya, manual. Manual bikin sendiri. Tinggal kalian tambahin aja. Katanya susah. Iya. Ya nggak tahu ya guys, keluar dari mulut Cepionya sendiri soalnya. Maaf ya guys, kadang-kadang suka. Tadi pada minta mode SR, itu mode SR yang kalian memang minta ya teman-temannya. Kayak otak saya tuh moodnya lebih cepat daripada otaknya mencerna gitu ya, jadi kayak mohon maaf. Udah mode lepas, bebas ya. Free. Sebebas mungkin tuh, jadi buat kalian tadi.
bebas. Jangan sih ingetin lagi buat jadi top standar. Top standar nih artinya, top standar. Bener banget. Bakal gambar lagi ya. Jadi kita bakal menggambar-gambar lagi. Jadi buat top standar jangan lupa untuk check out sebanyak mungkin karena bakal dapat dua hadiah untuk top standar hari ini. Untuk pembelian tertinggi di jam 4 sampai jam 5 aja. Eh waktunya tinggal setengah jam. Oke. Boleh. Ya, oke, kita buka ya. ASMR. ASMR. Yo, boleh banget langsung di sekat lagi unboxing lagi ASMR. Wede. Gambar apa ya? Gambar apa ya? Gambar apa ya? Coba. Apa nama ide? Kira-kira siapa yang suka berapa? Nanti dia bakal pilih siapa. Boleh banget. Kalian yang kepilih yang digambar sama Cepio. Oh ini ukurannya beda ya? Ini ukurannya XL. XL, besar, ya? Ini XL guys. Itu semuanya muat. Oke, okay, ya. Boleh. Oh iya betul. Ini gambar perkotaan Jepang juga boleh. Ini gambarnya besar. Berapa kak? Nah tuh boleh. Nah, ini kita sengaja XL biar semuanya bisa make. Benar. Pasti di koleksi kalian kan? Benar banget. Ya tuh. Boleh dipajang, boleh dipakai, terserah kalian dapat ya. Tuh. Oke, jadi buat kalian ini top vendor buat kalian jangan lupa. Jadi nanti CP bakal gambar lagi ya, teman-teman. Jadi buat kalian jangan lupa di check out payment di checkout karena masih ada waktu. Benar banget, masih ada waktu. Pembelian terbanyak tertinggi kalian bakal dapat tadi coat jacket yang ditandatanganin sama ini baju yang mau digambar. Kamu tahu gambar kedua. Ya, jadi dua. Oke, dua gratisnya, guys. Oke, boleh. Oke, kita siapkan ya. Kita persiapkan penggambarannya, proses menggambarnya ya, kita mulai lagi nih. Kita akan menggambar lagi. Cepio mau gambar apa nih? Gambar apa kira-kira? Kita lihat. Jangan lupa ya, untuk pembelian tertinggi. Oke. Makasih kak. Oh ya, makasih kak. Sambil duduk, sambil cari boleh. Inspirasi. Ah, boleh banget. Sudah bersiap-siap. Sudah get ready. Siap ya. Apa ya? Ada tanda tangannya tuh, Pioni JKT48 ya. Ada tanda tangannya dan akan ada digambar tuh lagi persiapan gambar ya untuk lagi mencari ide ya. Tuh, yeah. Untuk detail seperti ini yang digambar tuh. Ini yang ditantangan. Ini tantangan dari Lope-Lope, full cinta ya, full penuh kasih sayang juga pastinya ya. Ini cuma ada satu di dunia ya. Sama gambarnya pun itu akan ada satu. Tuh, ya buat kalian jangan lupa untuk boleh mulai nih kak, mulai ya? Boleh mulai nggak katanya untuk gambarnya? Ntar kak, bentar kita coba Oke. Ya nih, jadi buat kalian langsung coba aja. Kita ambil dulu ya biar ada. Oke. Boleh banget, boleh banget. Boleh. Untuk produknya jangan lupa sekali lagi ya untuk top standar hari ini nih buat hari ini. Spesial nih Cepio hari ini doang. Iya, betul. Baru ini doang. Top vendor dapat dua ya. Oh. Check out. Check out sebanyak mungkin, payment sebanyak mungkin ya. Langsung check out dan payment aja. 20 menit lagi. Apa tuh? Oke, boleh. Kita pakai. Oh, mungkin try on Shanghai-nya dulu kan. Boleh kepengen dulu ya. Kasih ya, Kak. Gambar yang tadi. Tuh, gambar yang tadi. Boleh langsung kalian. Ayo guys, kasih saran Cepio. Gambar apa, guys? Terima kasih. Saran gambar apa aku aja yang gambar guys? Jangan, ini susah. Guys, kalian usir aja dapat spesial gambar dari Ean. Kiyowo. Ayam megang ayam goreng. Lucu banget. Ini Mail kalau jadi ayam. Tuh, dia lagi mikirin Erigo. Keren banget. Ada tantangannya loh tuh. Ada tantangannya juga di sini tuh. Super duper kawaii tuh. Dia lagi apa sih gini? Ayamnya lagi foto jadul ya. Lucu sekali. Untuk gambar selanjutnya kalian tungguin aja. Ya, jadi buat kalian jangan lupa untuk top standar. Bener, kawaii ya. Tuh, langsung check out payment aja buat kalian untuk top standar masih ada. Tapi yang untuk kita yang dipegang sama Kak Cecil tuh, itu... Saking excitednya ya. Bisa loh otaknya ya. Yang untuk yang dipegang sama Cecil tidak bisa. Kita sudah ada 40 nama yang akan kita undi.
ya, ya yang masih ada untuk kesempatan ya, yang ini. Betul. Kalian bakal dapet ini. Oke, okay, guys. Siang lali lagi. Boleh kita kembalikan hak miliknya Cepio. Sudah berganti iya, kostum. Iya, tuh aku keluar deh kalau enggak frame. Oke. Okay. Ini buat kalian kalau mau. Nah, ayo, guys. Ayo, ayo, ayo. Langsung ayo, duduk. Tertinggi siapa yang mau dapat? Sudah siap gambar? Siap. 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 Yeah, siap. Siapnya siap, bahasa guys. Jepang apa siap? Siap. Siap. Oke. Siap. Kalian 15 menit. 15 menit aja. Benar banget. 15 menit aja tol spender ya. Tol tertinggi kita udah kelar. Jadi hari kita bakal kelar di jam 6 jadi buat kalian langsung dicatatin aja mumpung masih ada waktu sekitar 15 menitan. 15 menitan untuk belanja sebanyak-banyaknya ya. Yang dipegang itu ukuran XL. Yang dipegang ukuran XL. Yang dipegang ukuran XL, teman-teman, extra large. Yang dipegang Cipio dia adalah Shanghai warna hitam ada di etalase, nomor coba kita cari ya, untuk Shanghai. Ya. Boleh. Shanghai yang dipakai sama Cepio ada di etalase nomor berapa nih? Ada di etalase yang nomor 65. Ya tadi di etalase nomor 65 yang dipakai sama Cepio ya. Yang dipakai Cepio warna hitam nomor 65 ya. Tuh, boleh langsung kalian check out dan payment aja sebanyak-banyaknya, mungkin kalian tambahin lagi produk-produk benar. Benar banget. Mungkin kalian bisa tambahin produk etalase nomor 1 sampai 10 karena harganya masih di 100.000 aja. Kan lumayan enggak sih? 1 sampai 10 100.000 kali 10 1 juta. Iya. Udah banyak banget produk yang kalian dapat. Benar banget, bakal yang ini. Makanya benar banget, lomba-lomba aja sekarang juga kalau standar bakal dapetin itu yang lagi digambar dan proses. Banyak-banyaknya buat lebaran. Buat lebaran bisa buat di baju-baju oh. Baju yang digambar. Benar banget. Jadi kalau buat lebaran mungkin biar bisa ganti-ganti ya. Mungkin lebarannya udah 10. Langsung dicek aja payment aja ya nih. Udah dapat baju lebaran juga. Dapat ya, ditantanganin tuh di gambar juga. Jadi bisa kalian pakai bajunya, kalian pakai alternya. Ada gambar dan ada tanda tangan. Tuh. Wow. Kawaii. Kawaii. Bisa juga dapat ini. Tertinggi ya. Tertinggi hari ini doang di jam 4 sampai jam 6. Tertinggi jam 4 sampai jam 6. Itu cuma sampai 2 jam ini aja ya. Dan waktu kalian tinggal sekitar 15 menit lagi aja. Di check out dan di payment ya teman-teman. Gambarnya sambil yang santai aja kan waktunya masih banyak. Kasih gambar terbaik pokoknya. Iya okay. Benar banget. Tuh, siap. Kasih gambar yang terbaik. Masih 15 menit. Nah, masih ada 15 menit. Masih yuk, boleh santai Cepio. Jadi buat Cepio mohon fokus ya. Saya jadi kurang panik kan kayak. Santai aja, santai. Masih waktunya masih banyak. Benar. Ya. Ayo 15 menit lagi. Siapa yang mau dapat itu kalian belanja tertinggi ya. Yap, benar sekali. Belanja tertinggi terbanyak otomatis dapat tanpa diundi. Tanpa diundi ya, teman-teman. Tanpa diundi, literally benar-benar langsung dikasih ke yang top spendernya. Top spender hari ini dapat 2. Kawaii banget. Dapat 2. Kawaii. 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 Made with love, made with love. Made with full love ya, benar-benar kayak baik. Lucu. Ya, kawaii itu lucu ya teman-teman ya. Ya, kalau mau berlangsung check out, jangan lupa dicatat payment waktu 15 menit lagi aja buat tol standar. Untuk kalian semua yang mau check out banyak-banyak, bisa banget langsung aja tuh masuk ke antara 1 sampai 100 langsung check out cabar. Nomor 1 sampai 100 kalau kalian mau semua boleh. Ya, boleh banget iya dong pastinya. Serius sekali. Ya. Karena ini untuk top spender pastinya. Jadi penasaran sama gambarnya. Penasaran. Kalian penasaran? Tunggu. Mending cek dulu deh. Nanti kita di akhir bakal kita lihatin untuk gambarnya ya. Lagi gambar gitu. Ngomongin ah. Wih, keren banget. Kawaii. 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 Kawaii, kawaii. Cuma satu di dunia. Satu di dunia. Sudah di sini sudah tidak tahan lagi. Iya, satu di dunia. Top spender ya, buatkan top spender langsung cek terima aja. Sekarang juga hari ini top spender dapat 2, dapat coat jacket, dapat t-shirt yang sudah ada gambar dan tanda tangan dari Cepio langsung ya. Parah banget dijual ya, parah banget. Enggak, di koleksi, jangan. Koleksi aja. Kalian koleksi, kalian pakai, kalian pas meet and greet ketemu sama Cepio, kalian tunjukin. Betul. Waksin. Di yang udah cekal tambah lagi. Yang udah cekal ditambah lagi ya. Di cekal ditambah lagi. Sayang banget loh kalau gak dapet. Nah, langsung aja di cekal di payment ya. Kayaknya ini spesial ya. Enggak guys. Spesial pakai 2 kok.
banyak komen, katanya tekanan, katanya enggak kok kita tekanan. Kita memberikan waktu kok buat CPO-nya. Iya, makasih ya. Enggak kok, ini sangat relax. Relax, fokus, santai kok. Kita suaranya emang bersih aja biar kalian tahu gimana cara dapetinnya ya teman-teman. Biar kalian nggak bingung cara dapetinnya, terus apa yang lagi digambar sama siapa itu apa. Itu tuh hadiah buat top spender. Jadi buat kalian yang baru join, yang baru gabung, masih ada waktu buat kalian belanja. Kita itu ada top spender, jadi itu bakal dapat hadiah itu yang digambar sama siapa. Yes, aduh, punya tuh. Sama ini yang jaketnya ada tanda tangannya ya, itu dapat dua untuk hari ini, top spender hari ini. Yang langsung di check out payment aja sebanyak mungkin, sebanyak mungkin ya teman-teman, sebanyak mungkin langsung di, katanya CP hari-hari nugas, hari-hari nugas katanya. Ya gimana ya guys ya, gimana ya guys, tapi ini santai aja ya, CP nggak perlu yang kayak harus 1 cm beda kalau dicoret tuh enggak. Oh iya, enggak ini ada yang bilang nih semangat CPO buat tambahan nilai tugas. Iya boleh banget, bisa. Dan nanti kan dapat dosen aku, dosen aku tanya. Boleh banget, bisa. Terus nanti jadi dosen banget ya. Jadi di review ini kayaknya kurang. Nah, jadi ini garisnya gini ya. Garisnya. Garisnya kurang lurus nih itu. Langsung check out aja buat kalian nambah portofolio CPO. Boleh banget, boleh. Siapa yang mau dapat portofolio aku? Langsung aja ya buat kalian. Langsung belanja sebanyak-banyaknya mau dapat ya. Ya, langsung check out payment aja buat kalian semua ya. Untuk top spender hari ini. Top spender hari ini. Langsung check out payment aja. Datang. Fotografer jangan impress. Fotografer jangan impress. Angkat CPO jadi desainernya Erigo. Wah, mau kah? Wah, ntar pulang-pulang dapat kerjaan baru saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Job baru ya. Iya, tanda tangan. Iya, ada tanda tangan doang. Tanda tangannya ya, guys. Tangannya kecil biar nih, lucu. Nih, aku menunjukkan hadiah satunya. Betul. Kita ada dua hari ini hadiahnya ya. T-shirt sama ini, Kojaket, top spender. Jadi khusus ada 10 menit lagi yang mau dapat. Bener banget. Jadi otomatis ya. Bener banget. Buat kalian nih, untuk produk yang udah ditantangan tadi, CP-nya juga sempat pakai ini pas awal. Itu udah ditantangan nih di bagian depan kiri, di bagian depan kanan, sama itu ada yang digambar. Jadi untuk hari ini spesial karena kita kedatangan dosen, kita kasih dua hadiahnya ya. Makasih ya. Kita kasih dua buat kalian top vendor. Nih, yang buat Oshi-Oshinya CPO, yang Oshinya CPO bisa langsung dapat sebanyak mungkin. Karena hari ini dapat dua produk langsung ya, dapat dua produk langsung dari CPO. Itu semua mahakarya tangannya CPO. Jadi benar kayak pasnya bagus banget. Langsung di check out dan di payment buat kami. Gambarnya super duper keren sekali. Takut kelihatan. Kawaii banget, kawaii. Makasih ya. Kawaii. Aku memang suka gambar yang lucu-lucu gitu loh. Lucu, iya. Nanti kakaknya suka gambar. Coba lebih keras kak, coba lebih keras kak. Enggak, aku takut di ini ya. Maaf, bercanda doang. Aku udah cekat dan jaman aja, jangan lupa karena waktunya tinggal 10 menit. Wah, aku udah selesai nih. Oh, udah kelar. Iya, aku udah kelar. Udah selesai ternyata teman-teman ya. Apa mau kita spill? Nanti dulu. Nanti dulu. Boleh, kita hangerin dulu kali ya. Nanti dulu kak, nanti ke boleh. Maaf ya fotografer, kita tutupin dulu ya. Kita hangerin dulu teman-teman. Oh, Afrem, pilihan yang baik, Afrem. Ini untuk yang baik. Salah satu hadiah untuk top final ini kita udah ada. Ini bisa di-spill nih, tantangan tuh. Itu tadi udah ditantangan di awal. Kalau kalian emang kelewatan, kalian cari aja ntar video putaran ulangnya di mana gitu ya. Itu udah ditantangan langsung sama CPO-nya. Nih, tuh. Langsung check out. Udah siap, tuh. Atas. Udah 9 menit lagi aja. Kalian boleh kita banget. Dipersiapkan aja. Oke, ya tunggu ya teman-teman ya. Akhirnya ada tambahan-tambahan sedikit. Ada sedikit tambahan-tambahan yang mau ditambahin sama CPO ya. Langsung aja buat kalian dicek karena waktu tinggal 9 menit. 9 menit lagi. Wah, guys, ini sih spesial banget. Spesial banget. Depan belakang. Terus dia agak pedes. Oke, langsung kita spill aja, guys. Langsung kita spill. Okay. Ada tantangannya juga. Ada. Pastinya. Tuh. Ini tantangannya dua. Oke. Oke. Kita lihat. Oke. Belakangnya dulu, belakangnya dulu. Belakangnya dulu. Satu, dua, tiga. Ini artinya I love you. I stereo. I stereo.
Kalau ini kan tulisan doang kayak kurang afdol gitu ya guys. Betul banget. Jadi aku mau gambarkan ilustrasi diri aku. Iya, tuh. Ini enggak ada ya? Ini enggak ada di manapun, cuma di sini doang. Doang. Wah, cuma di ini doang. Spesial banget. Ada gambar Cepionya ya. Tuh. Ya. Eh gimana sih Kak kasih lihatnya Kak? Gini ya. Gambar. Oh ya. Ini saya kasih di payment aja, benar lucu sekali. Lucu banget. Cuma satu di dunia, guys. Oh iya. Cuma satu di dunia. Ada tanda tangannya ya, guys. Di bagian ya. Oke, 8 menit lagi. Oke. 8 menit lagi untuk kalian top vendor di check out sebanyak-banyaknya, di check out dan di payment sekarang juga. Di check out dan di payment sekarang juga ya, teman-teman. Jadi dapat 2. Excel. Langsung check out sekarang juga sebanyak mungkin untuk hari ini tanpa diundi ya. Tanpa diundi. Oh iya. Iya, di sana. Ada tulisan Jepang apa tuh yang di depan? Saya, ini I love you juga kayak di sini. Terus di sini tuh iya. I love you guys ya. Penuh dengan cinta pastinya ya. Di sini tuh ada detail tulisan Cepio love you di sini. Cepio love you ya. Dia pegang hati gitu ceritanya. Penuh dengan hati pastinya. Cuma satu. Cuma satu di dunia. Tidak ada lagi selain di sini. Cuma ada di sini ya guys. Jam 6. Ya, desainannya Rico ketar-ketir kata-kata. Iya sih, ini sih ketar-ketir. Wow. Ketar-ketir ya, di sana Rico ketar-ketir tuh. Ya, bener banget yes. Lagi ya, karena emang gambarnya lucu-lucu terima semua. Terima kasih ya, rekrut Pioni, Pioni for Erigo. boleh. Desainer. Lagi. Check out sekarang juga. Buruan check out sekarang juga di check out dan di yes. Check sekarang juga ya. Pesan dua ini ya guys. Dua ini. Kita tutup ya. Jam 6 tank kita tutup tank. Ya. Jadi buat kalian kalau mau langsung check out tuh dapat 2 untuk hari ini. Top vendor dapat 2 ada t-shirt sama coat jacket juga ya. Yes. Dan itu semua sudah ditantanganin dan sudah digambar betul. Langsung sama Cepionya. Only today. Gambarnya aja. Gambarnya kelihatan agak ini. Oh, kelipet ya? Kelipet. Nah, okay. Kalau mau lihat jelas gambarnya. Oh, dapat 2 check out. Dapat 2 gratis. Dapat dua gratis. Yes. Spesial banget. Spesial cuma banget satu di dunia ya. Ini. Jangan lupa check out sebanyak mungkin. Cuma sampai jam 6 aja. Sampai jam 6. 6 menit lagi aja. Sedikit lagi guys waktunya. Jam 6 lewat 1 itu udah enggak dihitung ya. Udah enggak kehitung ya. Pokoknya jam 6 lewat 1 udah. Dari udah jam 4 sampai jam 6 kita lihat siapa yang paling tinggi. Benar banget itu bakal itu yang menang. Tanpa diundi ya. Jadi tanpa diundi. Tanpa diundi-undi. Pas lomba dari Cepio. Tadi udah tadi yang Udi challenge. Nah, ini Udi. Ini 40 orang nih. Ini 40 orang kita pilih. Kalau yang dua ini nggak diundi, tapi untuk top standar satu orang. Betul. Jadi untuk pemenang hari ini ada 2 ya. Ada 2, kalian tungguin aja siapa. Kalian banyak-banyak berdoa nih untuk yang ini tadi yang check out hoodie. Kalau yang ini kalian check out sebanyak-banyaknya ya. Langsung check out auto payment sebanyak-banyak auto dapat. Auto dapat tanpa diundi ya. Ada hashtag nih Pioni for Erigo. Pioni for Erigo boleh. Pioni for Erigo pastinya ya. Boleh banget dipakai di semua sosial media tuh. Yes. Kalau mau boleh dipakai untuk mohon bantuannya guys. Pioni for Erigo pastinya ya. Tuh. Benar banget. Tuh, komen, ramen. Pioni for Erigo. Pioni for Erigo tuh ya. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Tuh. Jangan lupa buat check out ya untuk yang 2 dipegang sama Cepio untuk top standar hari ini yang paling banyak check out di jam 4 sampai jam 6 sore hari ini yang pas live bareng Cepio. Nanti yang kaget di spill Pak udah. Boleh, nanti kita harus Erigo pokoknya ya. Iya, benar banget. Pokoknya kita spill. Bener banget. Pakai hashtag Pioni for Erigo. Empat menit lagi aja. Jadi buat kalian kalau mau langsung dicek dan payment aja sekarang juga mumpung masih ada waktunya. Jangan mepet ya karena takutnya ntar harus ada waktu pembayaran. Ada payment ya guys, jangan lupa ya. Kalau udah 6 lewat 1 kita nggak hitung lagi. Kita udah nggak hitung. Bener banget. Iya. Payment. Order doang. Pokoknya udah paymentnya berdua udah bayar. Tinggal dikirim aja. Mendingan langsung sekarang payment sih. Takutnya ada susah sinyal nanti ya. Kita nggak tahu ya. Mendingan langsung right now. 3 menit lagi aja. 3 menit lagi aja. 3 menit guys. Ya kerasa bentar lagi. Aku rasa sih harus sekarang sih. Sekarang ya. Inilah waktunya sih. Sekarang atau sekarang? Sekarang. Ayo nih, for Erigo nih. Masih banyak hashtagnya tuh. Ya.
Boleh, boleh. Kursinya udah kelar nih. Kursinya udah kati. Makasih ya, kursi. Iya, makasih kursi. Tipio sambil pose juga pegang ini dua. Oke. Screenshot, coba nanti. Ayo, screenshot. Oke, boleh. Untuk dapat 2 produk ini, belajar sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya untuk hand sanitizer. Bener banget, di jam 4 sampai jam 6 berarti tinggal 3 menit lagi aja waktu kalian buat check out sekarang enggak? Aja, posisinya pakai yang ini. Ini aja. Yang mana? Okay. Yang ini aja. Oke, okay, tuh. Majuan boleh. Oke, okay, boleh sedikit maju biar kelihatan gambarnya ya. Langsung check out payment aja ya teman-teman untuk apa namanya untuk si produk langsung aja di check out dan di payment buat kalian semua. 2 menit lagi. 2 menit lagi aja. Buat dapat 2 menit lagi. Dessert spesial benar banget. Itu benar spesial banget karena emang langsung digambar sama CPU-nya ya. Oke, ini tadi itu kayak ada bisa jadi anting ya. Jadi anting bisa. Enggak bisa. Benar banget. Pokoknya harus bayar. Yang dirambut. Ya, pokoknya kita dari itu pokoknya langsung check out langsung juga. Langsung check out sekarang. Langsung check ya, out ya guys sekarang juga gitu. Ya guys. Buran sekarang di payment sekarang karena waktunya tinggal sekarang, 2 menit. Sekarang, ya. 2 menit lagi aja guys. Waktunya udah enggak banyak lagi ya. Tuh ya. Bisa jadi anting, bisa jadi rally. Jadi rally bisa. Bisa jadi rally. Oke, tuh railing terbang tuh. Ya, langsung aja di check out sekarang juga buat kalian. Karena waktunya tinggal sedikit ya teman-teman, waktunya tinggal sedikit lagi aja. Belakangnya ada tulisannya. Belakangnya di depannya ada tulisannya juga. Aci Terio sebenarnya di sini. Artinya I love you dan di sini ada juga. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi buat kalian langsung check out payment. 1 menit lagi langsung. Sekarang banget. Benar banget. Yang udah check out lagi nih. Jangan sampai gara-gara iya. Sedikit doang aja. Betul. Jadi kalian check out sekarang juga ada di payment sekarang juga karena waktunya sudah tinggal 1 menit lagi ya. Amankan posisi kalian guys. Amankan posisi kalian. Amankan posisi kalian. Alarm buka puasa. Gimana caranya dapat kaos putih itu menjadi top spender? Jadi top spender. Beli terbanyak ayo. Beli terbanyak dapat ini dan dapat itu loh guys. Dapat 2. Ini 2. Untuk top spender hari ini dapat 2 ya. Untuk top spender hari ini mendapatkan 2 produk langsung ya. Ayo. Jangan lupa di check out guys dan dibayar. Beberapa detik lagi. Jangan lupa di check out dan dibayar. Berapa detik lagi kak? 1 menit lagi aja, tinggal ya. 1 menit selamat lagi terbuka aja. Yang buat okay. Oh iya, selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Oke, udah 18 tahun. Kita siapa yang beruntung nanti? Ditunggu aja ya, pokoknya ditunggu aja yang beruntung kita langsung kirimkan gitu. Terima kasih ya, oke. Kelar sudah nih 2 jamnya. Udah puas bareng kita ya, terima kasih. Oke, foto dulu, sesi foto teman-teman ya, nih. Gitu, jadi buat kalian terima kasih udah check out yang udah nonton kita dari jam 4 tadi. Yang udah berbuka selamat berbuka puasa ya teman-teman, selamat berbuka puasa. Thank you banget yang udah check out, ditunggu aja produknya. Untuk subscriber nanti kita umumin ya. Oke. Terima kasih. Boleh kesan-pesan mungkin kesan-pesan. Boleh gimana? Oh, kesan-pesan hari ini sangatlah menyenangkan ya. Ini ada pengalaman baru ya. Terima kasih ya. Kakak-kakak Edward yang sudah membantu saya di sini. Terima kasih banyak. Ya, bisa cita-cita sambil gambar-gambar juga. Pengen lagi. Hashtag Vianney for Erigo ya guys. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih yang sudah nonton dan check out juga. Benar banget. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Aku pengen. Oke. Bye bye. Pamitan. Bye bye guys. Bye bye orang baik. See you next time. Oke. Okay. 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 Sampai bertemu. Bener banget. Karena kita bakal buka puasa dulu teman-teman.